Halo teman-teman semuanya, selamat pagi untuk teman-teman semua yang sedang beraktivitas di dalam rumah maupun di luar rumah. Kami mengucapkan selamat datang di acara quest lecture branding dan etika copywriting bersama program studi ilmu komunikasi Universitas Amikom Purwokerto. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman partisipan yang sudah mau meluangkan waktunya untuk hadir di acara pagi hari ini. Semoga teman-teman mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan dapat kita praktekkan ilmu tersebut di kehidupan sehari-hari. Baik, teman-teman, perkenalkan, nama saya Verlin Kristiana, mahasiswi program studi ilmu komunikasi Universitas Amikom Purwokerto. Saya sebagai MC pada hari ini akan memandu berjalannya acara dari awal hingga akhir. Sebelum memulai acara pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Baik, terima kasih. Sebelum acara selanjutnya, perkenankan saya untuk membacakan tata tertib dalam acara quest lecture pada hari ini yaitu peserta wajib untuk menyalakan fitur kamera selama proses acara berlangsung, serta aktif dalam forum berdiskusi tanya-jawab. Baik teman-teman, acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Amikom Purwokerto kepada Ibu Dr. Ade Tuti Turistiyati, MIRHRM, kami persilakan. Baik, terima kasih Velin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua ya, baik yang ada di studio maupun yang berada di manapun. Artinya ada yang mungkin ada sebagian yang menyimak di rumah atau kayaknya ada yang gabung juga biasanya teman-teman yang ngirit kuota gitu sepertinya ya. Oke, okay. nah hari ini uh, luar biasa sekali kita kedatangan seorang narasumber yang tidak hanya secara misalnya pengetahuan, uh, beliau juga punya pengalaman secara praktikal sehingga kalau ada guest lecture ini Verlin ya yang teman-teman semua perlu kita garis bawahi tiga hal yang kalau misalnya ada kedatangan guest lecture manfaatnya itu satu betapa guest lecture ini jauh-jauh gitu ya datang ke Amikom artinya bukan yang biasa seperti kita bolak balik karena dosen atau misalnya mahasiswa tapi datang khusus untuk kita kita apresiasi waktunya sudah kita eh, apa namanya manfaatkan tentu saja. Yang kedua, eh, kedatangan guest lecture tentu saja sekali lagi tidak hanya berbagi Secara pengetahuan, tetapi ini pengalaman yang berharga karena sudah malang melintang di dunianya seperti itu, terutama dalam bidang ini. Kalau saya lihat, judulnya ada branding dan etika copywriting. Nah, ini tentu saja kita belajar secara teori. Nah, praktek nanti kita akan sharing dari. Uh, yang saya banggakan tentu saja ini ada namanya Mas Rido Alamsah gitu ya. Ini tadi saya kira orang uh, Padang ternyata orang Purwokerto. Purwokerto ya Jawa Tengah. Baik. Nah yang ketiga. Nah ini kesempatan bagi teman-teman semua untuk networking karena ini penting banget karena nanti misalnya akan dipandu oleh siapa Ardi ya. Ardi sudah ada di sini. Nah, udah bisik-bisik tuh dari tadi. Saya bisa nggak kerja di situ? Nah catet itu kan nah teman-teman nanti sekali lagi seperti tadi disampaikan oleh Verlin silakan manfaatkan waktu kita guest lecture ini untuk bertanya jawab apapun yang misalnya teman-teman ingin uh, tanyakan jangan dipendem uh, tanyakan sebenarnya Mas Rido nya itu ada di sini di studio gitu ini baru pertama kali nih guest lecture nya datang biasanya kita suka Agak-agak gini nih, uh, sudah kedengaran suara saya. Kalau sudah, sekarang insya Allah kedengaran ya, karena studio kita, insya Allah, ini Mas Rois, penjaga gawangnya di sini, sudah siap sedia. Uh, semoga semuanya lancar. Sekali lagi, selamat mengikuti guest lecture, manfaatkan uh, berkah untuk kita semua. Uh, sekian, sambutan singkat dari saya. Uh, sekali lagi, selamat datang kepada Mas Rido yang sudah ada di sini. Terima kasih juga, saya ucapkan terima kasih kepada Mbak Rida yang sudah memperkenalkan Mas Rido dengan uh, kami di sini. Terus, juga yang koordinir ada Mas Bunda, ada Bu Prita, tentu saja di sini ada Ardi sebagai apa, mantik Nanti dipantik sama Ardi untuk diskusi lebih uh, atraktif, ya, lebih interaktif juga, Verlin Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Ade atas sambutan yang telah diberikan. Selanjutnya, kita akan memasuki acara yang paling ditunggu-tunggu, yaitu pematerian Guest Lecture mengenai branding dan etika copywriting, yang akan dimoderatori oleh rekan saya, yaitu Kak Rizky Ardi Rahman, selaku mahasiswa program studi ilmu komunikasi Universitas Amikom Purwokerto. Kepada Kak Ardi, kami persilahkan. Terima kasih Verlin atas sambutannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman semua Selamat pagi Bapak Ibu dosen Dan selamat pagi Mas Rido selaku narasumber kita pada pagi hari ini Bagaimana Mas kabarnya? Alhamdulillah sehat Alhamdulillah sehat Oke, okay. kami sangat berterima kasih kepada Mas Rido yang sudah hadir di Universitas Amikom Purwokerto dan sudah mau menjadi narasumber kita pada pagi hari ini. Terima kasih loh Mas. Sama-sama Mas Ardi Dan buat teman-teman semuanya yang ada di rumah, semoga dalam pertemuan kali ini teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberikan kesehatan. Amin ya robbal alamin. Baik. Perkenalkan, saya Rizky Adis laku pemantik diskusi yang akan mengatur jalannya acara webinar pada hari ini. Nah, di samping saya sudah ditemani oleh narasumber kita yaitu seorang praktisi yang ahli di bidangnya di ahli di bidang desain mendesain yaitu Mas Rido Alamsyah. Halo Mas. Halo Mas Ardi. Boleh dong nih Mas disapa-sapa dulu nih teman-teman kita yang di rumah. Halo, Assalamualaikum teman-teman uh, semuanya Selamat pagi Mumpung masih suasana weekend pagi ya harus semangat nih Teman-teman gak boleh yang mager-mager Kita harus semangat dulu ya sebentar Itu dulu kali mas Oke, okay, siap-siap Oke, okay, mas Ridho ini adalah seorang art director dan graphic designer Sekaligus co-founder dari Kalih Coffee and The Suit dan beliau adalah lulusan Universitas Telkom Bandung Jurusan Desain Komunikasi Visual 2014 Dan selama 2 tahun Mas Rido bekerja sebagai Art Director di Mitosis Malaysia Dan juga Art Director di Flipburger Selain itu Mas Rido juga pernah bekerja di Gold.com Indonesia dan Asia Pasifik Dan sekarang beliau menjadi co-founder Kali Coffee the suit dan titik mula coffee and eats. Nah, pada webinar kali ini kita akan membahas branding dan etika copywriting yang nanti akan dipaparkan langsung oleh Mas Rido selama kurang lebih 45 menit dan selanjutnya akan ada sesi tanya jawab. Nah, buat teman-teman jika ada pertanyaan langsung saja tanyakan dengan cara open mic dan jangan lupa sebutkan nama dan kelas, atau teman-teman juga bisa tulis di kolom chat. Nah, berbicara tentang branding dan etika copywriting, pasti kita bertanya-tanya seberapa pentingkah branding itu sendiri, dan bagaimana tips and trick cara penulisan copywriting yang baik dan benar. Nah, itu semua akan kita bahas pada kesempatan kali ini yang langsung dibawakan oleh praktisi sekaligus. Nah, sumber kita pada pagi hari ini, oke Mas? Tanpa berlama-lama, karena waktu sudah menunjukkan pukul 9.13, acara kita mulai saja. Waktu dan tempat, kami silahkan. Mau gak, mas? Oke, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat teman-teman uh, semuanya yang ada di uh, rumah atau dimanapun. Uh, semoga pagi ini... Saya ingin beberapa ingin cerita uh, sebenarnya lebih ke cerita ya cerita uh, perjalanan yang saya lalui mungkin juga bisa jadi harapannya garap, bisa jadi gambaran untuk teman-teman semuanya yang uh, berkecimpung juga di bidang uh, ilmu komunikasi atau perjalanan advertising kalau saya bilang in general sebenarnya uh, kita semua adalah sebagai creative person nah, bidang kita sebenarnya di bidang kreatif mungkin uh, langsung masuk ke materi. Langsung ya, Langsung oke, okay, siap-siap ya. Yeah. Uh, yang pertama uh, ini sebenarnya judulnya ya, judulnya saya ambil. Kenapa judulnya saya ambil "Know Yourself" gitu kan? Learn lesson by uh, saya sendiri ini bisa dibilang A, uh, a learn lesson to learn uh, journey". Saya perjalanan saya yang coba saya ekstraksi uh, saripatinya ini, saya sekitar uh, 8, ada sudah 8 tahun, saya di... Industri kreatif di profesional dan saya ingin coba taruh saripatnya di sini supaya teman-teman nggak nggak menjumpai kesulitan yang saya hadapi lagi tapi lebih ke uh, learning from my mistake waktu saat waktu dulu saat masih uh, bisa dibilang uh, masih awam lah masih beginner masih uh, junior kalau tahapan di dunia advertising di dunia agensi atau kreatif biasanya Uh, orang yang baru masuk ke sana, dia akan dijuluki sebagai junior terlebih dahulu. Uh, makanya saya ingin menyampaikan beberapa supaya teman-teman nggak -teman bisa akselerasi dalam uh, karirnya nanti. Ya. Yeah. Dan hai, I'm Ridu alamsa uh, saya kelihatan 93, a husband, a father, designer, dan uh, entrepreneur. Saya ingin uh, menceritakan lagi uh, sebagai seorang desainer dan entrepreneur nih, uh, gimana sih finding balance atau mungkin ada uh, gambaran nih emang seorang graphic design itu bisa buka bisnis dan bisa berbisnis mungkin ada gambaran bisa nggak sih sebenarnya kita sebagai dulu saya sebenarnya termasuk uh, di, bukan dikucilkan ya tapi dipandang uh, sebelah mata oleh keluarga besar saya karena ya kuliah di desain mau mau jadi apa gitu kan. Meskipun uh, kuliahnya ambil di luar kota atau bahkan kalau luar negeri pun kalau jatuhnya di tetangga itu udah oh, berarti nanti kerjanya di percetakan ya. Nah, itu tuh yang stigma-stigma uh, itu yang uh, mungkin bahkan sampai sekarang kalau ditanyain uh, sebagai apa, Mas? Sebagai desainer, desainernya ngapain? Ngerjain branding. Wah, itu luar biasa tekanannya. Satu desainer. Oh, berarti kerja di percetakan. Oh branding, oh berarti yang bikin stiker mobil itu ya, yang bikin pelang pelang itu ya, waduh itu luar biasa itu untuk mengedukasi uh, apalagi tetangga itu luar biasa. Tapi kita buktikan dengan karya, makanya kita as a creative person di industri kreatif kita harus bisa membuktikannya tuh nggak nggak usah buktiin dengan omongan deh, kita nggak usah counter omongan mereka, tapi buktiin dengan karya aja boleh dilanjut lagi. Uh, where it all started, di mana semuanya ini bermula, semua ini bermula, uh, mungkin saya ingin ceritakan sedikit ya uh, perjalanan saya. Perjalanan saya, uh, teman-teman kayaknya buka ini lewat HP ya, jadi kayaknya agak-agak, semoga sih ini masih masih kebaca ya, semoga kebaca, tapi mungkin nanti uh, PDF-nya bisa di-share ke teman-teman untuk belajar, tapi semoga ini uh, untuk internal aja, jangan sampai keluar, boleh sih keluar cuma. ...kalau memang dirasa lebih bermanfaat... nggak apa-apa di-share untuk teman-teman uh, yang ada di luar. Jadi... Uh, ...mungkin awal karir itu di titik... Uh, ...saya menghode itu dari, dari 2014. 2014 saat itu sebenarnya saya masih di semester 4. Saya masih di semester 4. Uh, singkat cerita. Nanti uh, cerita lebih detailnya akan saya ceritakan lagi. Semester keempat saya ambil cuti. kebetulan dapat uh, ...calling... Langsung tuh, direct calling dari uh, si creative director. Jadi, kalau di agensi uh, industri kreatif, itu uh, bosnya anak kreatif, bos, bosnya anak desain, itu adalah creative director. Namanya dulu kebetulan langsung di calling sama uh, creative director uh, nomor Malaysia. Waktu itu, sebenarnya beliau ini orang Indonesia, cuma beliau di hire sama uh, agensi di Malaysia. Nah, waktu itu uh, saya ditelepon, uh, singkat cerita, Mas, saya ngeliat profilmu nih di internet. Uh, gimana, kira-kira mau join nggak? Kita butuh orang nih. Singkat cerita, akhirnya saya uh, diskusi dengan keluarga dan lain-lain. Nah, akhirnya uh, memutuskan untuk yaudah cuti dulu, cuti kuliah. Terus saya ngambil, uh, coba untuk berkarir di sana langsung. Nah, itu pertama, wah luar biasa di sana sih. benar-benar sendirian, nggak ada siapa-siapa di negeri jiran. Dan lagi-lagi, ketika pulang ke lingkungan kampus, ke teman-teman circle di kuliah itu masih oke okay tuh. Uh, keren nih bisa masih kuliah tapi udah bisa langsung dapat kesempatan berkarir di luar negeri. Tapi lagi-lagi, lagi-lagi nih teman-teman, ketika pulang ke Prokerto, tetangga dan keluarga besar, ya Allah, kasihan banget ya, masih muda, harus kerja di Malaysia. Desain lagi, oh balik lagi tuh itu stigma itu. Aduh, saya tuh udah udahlah, udah yang penting saya di sana kerja yang maksimal aja dah. Nggak mau tuh ngikutin ngomong-ngomong kayak gitu. Yang penting saya, itu justru itu jadi pemantik saya buat, lagi-lagi uh, buat belajar dan creating uh, karya yang semaksimal yang mungkin. Terus singkat cerita 2 tahun berlangsung, uh, balik ke pro Kerto, saya apply di uh, Goal.com Indonesia. Kalau sekarang mungkin teman-teman uh, yang suka ngikutin bola, dia pasti uh, follow lah uh, Goal.com goal Indonesia atau ada goal global juga. Nah, singkat cerita dulu saya apply itu remote working waktu itu, uh, freelance. Dan sebenarnya bisa dibilang hampir 6 tahun, cuma saya nggak pernah sama sekali jumpa orang kantor di sana. Dan saya juga nggak pernah jadi full online dari Proorto. Alhamdulillah, dapat kesempatan itu. Terus di 2017, uh, dapat callingan juga dari tim yang sama waktu di Malaysia. Dia balik ke Indonesia juga. Terus ada yang namanya Flip Burger. Flip Burger itu uh, bisa dibilang saat awal dulu ini jadi Uh, memporak porandakan bisnis uh, burger dan fast food di Jakarta saat itu, kalau nggak salah, pertama kali outletnya buka itu sekitar satu pekan udah balik modal. itu padahal sekitar 2 miliar kalau nggak salah itu udah, udah 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 balik modal karena luar biasa ramainya dan emang produknya tuh uh, enak banget dan secara brandingnya dan brandingnya ini ini juga uh, sampai orang ngiranya loh ternyata ini punya orang Indonesia tuh nah itu fungsinya branding nanti ada di situ gimana bisa mempersepsikan sesuatu uh, orang menciptakan citra branding sebenarnya menciptakan citra nah singkat cerita satu tahun terus saya saya nggak cocok kerja di Jakarta sama kerjanya waktu itu masya allah saya dapat banget banyak pengalaman yang keren banget portfolionya juga keren banget kumpul sama tim yang luar biasa keren senior seniornya saya keren cuma karena ya orang anak anak kampung anak boro nggak cocok uh, di Jakarta akhirnya saya memutuskan uh, udahlah pulang kalau nggak kaya banget di Jakarta mending saya pulang kecuali di Jakarta saya udah kaya banget saya nggak apa-apa di sana tapi kalau masih gitu-gitu aja uh, saya pulang aja lah di Bogor aja nah terus uh, di tahun 2020 alhamdulillah di Gold jadi di Gold tuh masih jadi waktu itu double job saya uh, di Gold dan di Flip Burger terus alhamdulillah di tahun 2020 dapat kesempatan Nah, waktu itu dilirik sama orang global. Jadi, Goal ini kan pusatnya di London, di Inggris. Jadi, setiap negara ada beberapa negara yang ada. Saat itu saya hanya handle regional Indonesia. Regional Indonesia. Alhamdulillah tahun 2019 akhir, uh, early 2020, notice tuh sama uh, namanya Mas Stefan ya. Ya, bule sih itu makan kalau kita kan manggilnya Mas gitu kan. Uh, mas Stefan. Jadi Stefan tuh ngeliat oh ini kayaknya oke okay nih gitu kan akhirnya saya waktu itu ditawarin untuk handle pertamanya Asia Tenggara uh, untuk negara-negara di Asia Tenggara saya yang handle untuk bikin karya kreatifnya untuk bikin visualnya setelah itu berprogres lagi alhamdulillah handle seluruhnya di uh, Asia Pasifik jadi kalau Asia Tenggara waktu itu hanya Malaysia Singapura terus Thailand Vietnam dan di Asia Pasifik bertambah menjadi Uh, regional Jepang, dan juga regional uh, India. Nah, India. Jadi kadang agak lucu nih kalau komunikasi sama orang India, saya merasakan lagi nih untuk komunikasi sama orang India. Terus di tahun 2020 juga, di tahun yang sama alhamdulillah, mendirikan saya bareng sama teman-teman, dengan partner, uh, mendirikan perusahaan kuliner, yang namanya PT Samasta Buga Indonesia, dan itu membawahi ada brand-brandnya, yaitu Kalih Coffee, The Suze, dan yang terbaru nanti berbaliknya titik mula semoga nggak asing ya sama namanya nih anak-anak agp nih anak Gaul purwokerto semoga nggak asing nih kalau asing berarti ada branding saya yang kurang tepat nih sehingga komunikasi ke orang-orang segmen market kita belum tersampaikan ini nanti juga ada kaitannya sama branding sama copywriting juga nih juga have work with national international brands alhamdulillah dapat kesempatan juga untuk bisa berkolaborasi dengan brand-brand baik nasional ataupun internasional nah mungkin di sini sedikit uh, it's where all it's sorted ha, langsung aja ini masuk ke mulai inti yes. itu sebenarnya masih mati. let's begin here we go uh, kenapa kucing ya Kayanya, kayaknya lucu aja sih waktu nyari gambar kayaknya ini ini kucing kayaknya uh, oke okay banget nih lun, lun, luncah maluncang kalau bahasa malaysia dulu oke okay, bisa dilanjut here we go uh, let's begin advertising atau graphic design ini saya coba flashback ke saya waktu itu. Ini juga mungkin bisa jadi gambaran buat teman-teman yang uh, masih di awal-awal. Saat itu di kampus saya itu ada pilihan penjurusan kalau nggak salah di semester 3 atau semester 4 saya lupa. Ada penjurusan yang namanya advertising atau graphic design. Uh, setelah itu saya mencoba memetakan kemampuan diri saya. Saya coba memetakan apa yang saya bisa, apa saya nggak bisa. Dan saya pun tanya ke dosen senior Uh, tanya eh ke dosen dan juga ke senior-senior, ke kakak kelas uh, kalau advertising tuh lebih ke ngapain sih? Kalau graphic design lebih ngapain sih? Saat itu saya dapat gambaran kalau advertising dia akan lebih creating big idea. Dia lebih ke anak ide sebenarnya kalau di advertising. Jadi secara crafting, secara tools, menguasai tools dan bikin eksekusi desain kalau kita kalau kita bilang crafting berarti uh, ngedesain ya nge ngenukang istilahnya Nukangnya tuh nggak terlalu jago nggak masalah advertising bikin campaign bikin uh, brand movement bikin event nah lebih ke sana jadi proyek akhirnya nanti kalau anak advertising tuh bikin bikin iklan terus bikin aktivasi brand aktivasi brand tuh kalau uh, gambaran paling simpelnya mungkin teman-teman pernah dengar uh, anlin 1000 seribu langkah gitu ya atau uh, bango kecap uh, masakan khas Nusantara, terus bikin campaign dan lain-lain. Nah itu tugasnya anak advertising, uh, proyek akhirnya uh, anak advertising. Kalau anak graphic design itu purely um, murni kemampuan craftingnya. Craftingnya kayak harus bisa bikin faktor yang bagus, bikin ilustrasi yang bagus, terus uh, konsepnya juga bagus. Ide sama crafting, dia harus bisa seimbang. Harus bisa balance. Kalau anak graphic design, harus seperti itu. Akhirnya, uh, dari situ, mulai next lagi. Start to know yourself, your weakness and strength. Saat itu saya langsung petakan tuh ke kelebihan saya. Dan uh, saya tahu nih, saya lemahnya di sini. Saya tahu uh, plusnya saya di sini. Uh, dari situ, saya uh, langsung aja selanjutnya saya bahkan nggak bisa ngegambar, saya nggak bisa ngegambar sama sekali masuk ke cafe, tapi nggak bisa ngegambar, saya inget banget awal sebenarnya saya masuk ke cafe itu sebenarnya kecelakaan by accident, bukan by design, maksud bukan 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 secara uh, keinginan langsung masuk ke desain. awalnya saya itu inginnya masuk ke it, ke teknik informatika, karena dulu nah, saya SMK-nya juga smk Telkom, saya ambil software engineering inget banget saya waktu kelas 1 kan biasanya anak-anak baru dikumpulin tuh dikumpulin di aula terus mereka harus bikin cita-citanya mau jadi apa nih kelak besar nanti gitu kan wah cita-cita saya tuh luar biasa agung banget yaitu saya ingat banget saya nulis di kertas kuning saya ingin jadi programmer di microsoft microsoft bukan bukan pt indosat atau pt apa atau uh, apa gitu ya atau pt telkom atau apa enggak tapi langsung microsoft saya pin banget di situ dan saya emang waktu itu saya tekun tuh Uh, saya bisa dibilang oke okay lah kalau dalam programming uh, bisa dibilang oke okay. lalu uh, lulus saya mau mendaftar pilihan pertama saya itu di uh, TI nya teknik informatika opsi keduanya di DKV dan karena satu dan lain hal administrasi dan lain-lain akhirnya kelemparlah ke DKV karena udah nggak ada waktu buat daftar di tempat lain akhirnya ini adalah jalanin daripada nggak sekolah gitu kan masa itu kan opsinya itu saya daripada nggak sekolah ya udah cari yang gampang awalnya tuh uring-uringan saya benar-benar stres uring-uringan semester awal itu ada yang namanya nirmana dan lain-lain tuh teman-teman nanti bisa search nirmana kayak apa bikin stresnya saya nggak bisa gambar sama sekali bahkan kayak kayak saya niru gambar kupu-kupu yang di sini juga kayak, saya kayaknya nggak bisa beda nih bakal beda nggak tahu hasilnya mungkin jadi kepompong atau jadi ulet nih saya nggak tahu nah, lalu dari situ eh uh, ada satu dosa yang sebenarnya teman-teman nggak boleh lakuin ini dan saya harus cerita dulu tuh saya sampai sempat ngebayar orang buat nyelesain tugas menggambar karena saya stres saat itu saya udah nggak ada pilihan lagi ini kalau saya nilainya jelek tambah stres sudahlah saya akhirnya waktu itu saya sempetin tuh hari sabtu minggu udah nggak bisa gue harus balik prokerto nyari temen yang temennya bisa gambar saya bayar tuh mas Tulung banget please senin saya harus ngumpulin ini sabtu saya balik minggu minggu sore saya udah langsung ke uh, Bandung lagi terus uh, numpuk tuh tugas. Alhamdulillah nilainya meskipun nggak bagus juga sih sebenarnya cuma yuk yang penting saya selamat nggak stress dulu deh. yang penting saya nggak stress dulu kesehatan mental saya terjaga waktu itu mental health saya mental health saya dan wellness dan wellbeingnya saya itu waktu itu masih oke. Okay. Nah dari situ uh, kaitannya dengan advertising atau graphic design. Saya kalau ngambil graphic design saya bakal entah nggak tahu makin uring-uringan lagi. Saya nggak bisa gambar nih, Lain saya kalau saya masuk grafik desain uh, malah saya blunder gitu kan. Mungkin ada yang bilang loh kenapa uh, kalau bagus dalam suatu hal ya udah tinggal belajar lainnya nggak bisa tinggal di masterin. Tapi nggak seperti itu. Boleh di next. But I'm really good at what I'm really good at. Saya tahu saya itu paling bagus di suatu bidang. Saya tahu dan teman-teman juga harus harus tahu Uh, plusnya di mana? Yang dulu saya paling masterin adalah Photoshop skills, Photoshop skills saya uh, untuk manipulation, untuk digital imaging, digital art. Uh, saya merasa diri saya jago waktu itu ya. Waktu itu dibandingkan dengan skill yang lain, saya merasa ini nih uh, mastering yang saya yang saya bisa master tuh di sini. Makanya saya nggak mengambil grafik desain. Saya udah, udahlah saya mending bener-bener mengekspertkan apa yang saya uh, bisa dan apa yang saya suka lalu nanti yang nggak bisa disusul kemudian hari yang penting saya punya satu nih punya satu dulu yang fokus yang kita bener-bener bagus banget di situ bisa dibilang dulu mungkin uh, kalau saya balik Purwokerto kadang teman-teman di Purwokerto bingung lah lu anak-anak Bandung kok nggak gaul banget sih nggak tempat ini nggak atau tempat ini nggak tahu ya karena jujur dulu saya jarang banget uh, main saya bisa dibilang kupul lah kuliah pulang kuliah pulang cuma kalau pulang seringnya saya itu uh, latihan tuh latihan Photoshop iseng-iseng edit iseng-iseng bikin nah ini tuh waktu uh, 2013 an lah masih semester masih semester dua kalau nggak salah saya uh, belajar tuh saya ngulik saya iseng-iseng uh, bikin iseng-iseng selesai terus upload di internet waktu itu namanya Behance namanya belum ada Instagram Instagram tuh belum belum ada atau malah belum se booming sekarang lah pokoknya Uh, masih di Behance dan saya sering upload ini dan itulah langsung Mas itulah yang mengantarkan saya di hire di uh, perusahaan Malaysia ini yang uh, sebelah kiri uh, tampak office buildingnya cuma nggak di disat... bukan itu ya bukan itu kantornya tapi ada saya kalau salah di lantai 14 atau uh, 11 lah ada di situ pokoknya agak agak tinggi juga sempat kaget juga waktu ke Malaysia Culture shock sempat culture shock di sana. Anak-anak prokerto terus masuk ke uh, luar negeri di Malaysia dengan advance banget. Luar biasa negaranya advance banget. Uh, memang benar-benar jauh kalau infra, secara infrastruktur itu luar biasa. Uh, saya betah sebenarnya, saya betah di sana. Sejujurnya, saya betah. Nah, terus alhamdulillah di sana banyak banget pengalaman uh, yang didapat. Itu digeber habis-habisan, digeber habis-habisan. Uh, Pertama kali masuk ke dunia profesional, jadi dulu tuh belum ada yang belum saya mendapatkan kerja praktek atau lain-lain, tapi saya langsung digeber ke real life nih, real life agensi, dunia nyata, dan nggak ada siapa-siapa, nggak -siapa, punya siapa-siapa. Saya inget banget, sekitar dua pekan baru, dua pekan baru kali kerja, dihadapkan dengan pitching uh, ke klien yang luar biasa besar di Malaysia. Basis, dia, dia minuman isotonik, minuman isotonik yang paling salah satunya paling besar di Malaysia. Kalau di Purwokerto uh, di Indonesia itu mungkin Pokari Sweat ya, ada Pokari Sweat. Tapi di sana itu 100 plus, 100 plus. Nah itu langsung bikin ide, uh, idea, big idea, campaign itu saya lembur hari Sabtu sampai hari Minggu bener-bener hari Sabtu tuh saya kerja sampai jam 2 pagi sampai jam 2 pagi cuma tidur sebentar hari Minggu jam 7 dilanjut lagi selesai total kalau nggak salah sekitar jam 8 karena hari Senin kantor itu harus nge-submit itu ke ke klien dan itu luar biasa pelajaran yang berharga banget langsung mental tuh belum benar dilatih mentalnya bukan hanya secara skill kadang skillnya kita oke okay, tapi ketemu kalah sama mental itu skillnya tuh jadi kayak nol nggak bisa ngapa-ngapain bingung mau ngapain ide benar-benar nggak keluar itu uh, nge ngelatih mental banget Lalu setelah itu singkat cerita di Malaysia itu uh, sekitar 2 tahun pulang lanjut lagi di Flip Burger. Nah di Flip Burger ini bisa dibilang lompatan saya masuk di industri kuliner dan uh, which I'm really in love saat ini ini benar-benar saya in love banget dengan dunia kuliner. Kenapa? Karena ternyata kuliner tuh nggak hanya yang penting bisa bikin masakan enak minuman enak tapi sekarang Apalagi di coffee shop atau dulu, waktu saya di Flip Burger, itu udah bukan pertarungan burger siapa yang paling enak, kentang siapa yang paling enak, tapi brand siapa yang uh, catchy, yang uh, bisa relevan dengan uh, segmen marketnya saat itu. Di Flip Burger, uh, terutama branding, ya, terutama branding. Kalau misalnya teman yang lihat di sini, itu saya waktu itu nggak cuma saya, ada tim lain yang ada tim yang lebih senior, saya bisa. Kesempatan kerja bareng mereka menimba ilmu juga, dan ngebikin uh, packaging ini. Branding mungkin ada yang ngira branding itu hanya sekedar bikin logo, bikin uh, logo terus ditempelin di mana terus warnanya apa. Ternyata enggak, nggak sesimpel itu. Ya, si bisa dibilang simple, bisa dibilang kom simple juga, nggak simple juga, kompleks juga, nggak segitu kompleks juga sebenarnya. Tapi kalau saya bisa ambil garis merah dari kata-kata branding, branding itu adalah keseluruhan experience yang kita bisa rasakan karena branding touch pointnya tuh banyak banget ada visual touch point visual touch point tuh bisa dari kayak ini nih yang teman-teman lihat sekarang ini packagingnya itu yang uh, visual dari brand yang bisa kita rasakan oh ini uh, cakep loh Sekar secara desainnya bagus dipikirin lah itu ketika orang udah ngarah bisa mempersepsikan kesana oh uh, ini dipikirin berarti brandnya itu brand yang serius ini kaitannya dengan image brand lagi makanya ada brand yang ini brandnya gede tapi kok kayak nggak dipikirin ya packagingnya ya. Atau uh, kaitannya dengan trust orang. Trust orang. Kalau sampai packaging juga dipikirin apalagi hal yang lain. Makanya trust orang tuh nanti akan terbangun dari sini. Nah ini packagingnya kita bikin beberapa outlet itu berbeda. Konsepnya ada yang konsep uh, Memphis Design. Uh, Actis tahun 80. Ada yang uh, Mondrian. Art Deco atau ada yang uh, Kalau yang tengah ini yang Bandung Ini yang paling Karena kenapa kita ambil uh, warna seperti ini, ini di Bandung Karena di Bandung waktu itu kita pingin ngambilnya konsep safari dan tropical Dan di Bandung itu kental dengan adem Nah kita ambil warna yang Dan di sana Bandung kan anak desain tuh luar biasa Liar banget di sana nah, Kita pingin masuk melalui sana tuh brandnya Kita brand yang relate ke anak-anak Bandung yang sebelah kanan itu di Kelapa Gading. Kenapa kita ambil Black Gold? Karena Kelapa Gading itu uh, image-nya adalah lebih ke Prosper, ya Prosperity. Di sana tuh uh, kawasan yang Prosper yang agak high class. Kita ngambilnya Black Gold karena Gold itu kan uh, untuk beberapa kalangan itu masuk uh, image-nya adalah Prosperity. Dan kalau kita ngomongin tentang branding lagi, sebenarnya... Nah, branding itu nggak cuma packaging ternyata. Saat itu kita malah nge gimana caranya packaging itu, desain itu nggak hanya selesai di packaging. Kalau ini, desain itu kami turunkan ke outlet. Jadi, experience outlet dan experience packaging dan desain fit dan lain-lain itu jadi satu kesatuan experience yang nggak bisa dipisahkan. Makanya itu pentingnya branding tadi. Kalau misal dilihat dari sini desain outlet yang sebelah kiri itu kan bisa dibilang ini ekstraksi ini karena kayak packaging terus dipindah jadi outlet dan sebaliknya desain outletnya dimasukkan ke packaging. Nah kalau dilihat kan ini ada ada agak berkorelasi tuh kalau teman-teman lihat ada uh, konsistensi di branding itu nanti perlu konsistensi di branding turunan-turunannya packaging itu harus harus ada key visual namanya visual kunci yang itu harus diturunkan menjadi item A, B, C, D, dan lainnya. Lalu lanjut lagi. Ini awal mula saya waktu daftar di Goal. Waktu itu ada tes, ada tes tuh waktu itu. Ada tesnya bikin infografis, ini tahun 2016 saya bikin ini. Uh, karena tes saya bikin secepat mungkin, waktu itu saya bikin ada lama. Sekitar uh, 60 menit karena waktu itu saya belum nemu nih ritme ritme kerjanya nah ini proses mungkin ini masih kalau saya bilang nih ini aduh ini ini aduh ini cupu banget nih kalau saya waktu itu karena masih masih uh, antara skill dan taste itu belum ketemu ada gap nanti ada namanya skill dan taste kadang kan kita suka nih kita tahu mana yang bagus cuma kadang kita bingung gimana cara bikin yang bagus kayak itu ada gap antara skill dan taste namun alhamdulillah sering berjalannya waktu nah ini karya terakhir yang di goal Nah ini yang kemarin kan agak mulai kerasa bedanya nih dari yang tadi sama sekarang Kalau ini uh, yang kemarin baru anget ini baru dipublish juga kurang lebih setelah final Dan alhamdulillah engagementnya juga bagus Dan diposting di akun centang birunya Gol mesti kayak di Gol Asia dan lain-lain yang sebelah kiri terakhir saya lihat itu engagementnya udah sampai puluh ribu, 40 ribu atau 50 ribu uh, likes gitu Nah ini saya Satunya ini saya bikin sekitar hanya 25 menitan, hanya 25 menitan saya bisa bikin karena uh, ritme dan workflow nya saya udah nemuin dan saya juga kayak yang tadi saya bilang know your strength, saya uh, memasterin banget uh, Photoshop, uh, semua toolsnya saya Insya Allah udah tahu jadi paham workflow nya bisa lebih cepat dan ini bisa jadi nilai plus juga buat kita sebagai desainer. Dan yang uh, selanjutnya nah akhirnya tadi dari goal itu bikinlah ini yang namanya kali desus dan titik mula mungkin teman-teman yang di Purwokerto nggak uh, asing ya semoga sih nggak asing dengan brand-brand yang ini uh, saya men-challenge diri saya gimana sih biar anak-anak desain kalau bikin uh, bisnis tuh kayak apa sih anak desain kalau bikin tempat uh, makan coffee shop tuh kayak apa sih nah ini saya men-challenge diri saya uh, di sini mungkin nanti kalau bisa ngelihat ig-nya di sini kita bisa lihat kita bisa bedah dan lain-lainnya Lalu apa sih kaitannya semua ini dengan uh, dengan dunia kuliah yang saat ini sedang teman-teman jalani dan juga saya dulu. Si ini kuliah itu sebenarnya real life simulations atau simulasi dunia nyata. Saya baru memahami dan uh, realize ini semua itu ketika sekitar tiga bulan atau 6 bulan di dunia kerja waktu itu di Malaysia. Saya waktu itu mikir saya, saya dulu termasuknya salah satu yang anti anti antipati terhadap bukan antipati maksudnya kayak ya kuliah yang penting datang aja lah yang penting datang ngerjain tugas kelar lulus udah selesai bring habis itu capsnya thank you gitu kan ternyata enggak ternyata saya pikir lagi saya buka modul lagi saya buka powerpointnya dari dosen-dosen saya ternyata ini kepake banget nih semuanya padahal waktu di kelas saya Aduh ngantuk, saya sambil sambil buka buka binder waktu itu kan belum, belum se-advance sekarang pakai laptop dan lain-lain, mau pasti buka binder kadang bindernya buat di depan, tapi agak nutupin, saya uh, duduk di paling belakang, berangkatnya agak siangan gitu kan. Tapi ternyata saya mikir lagi, ini tuh simulasi dunia nyata loh, tentang attitude, tentang skill yang paling kentara itu biasanya waktu ngerjain tugas, ada nggak saat ngerjain tugas bareng-bareng, ada satu yang, ada sa cuma satu doang nih yang ngerjain nih. Yang lainnya ngapa-ngapain, trust me, itu akan ngefek ke depannya. Orang yang tadi ngerjain dan dia yang presentasi sendiri di depan itu akan kepake waktu di dunia uh, real life. Apalagi kalau ilmu komunikasi, ada PR, ada, uh, ada advertising, anak advertising itu nanti harus bisa present, loh, harus bisa presentasi ide ke klien. Presentasi ide ke klien ini opsinya cuma dua: idenya ditolak atau idenya diterima nah ini skill yang sangat waduh ini luar biasa jangan, jangan pokoknya kalau ada kesempatan maju untuk presentasi maksimalin ini nanti ada public speaking gimana caranya kita persuasi orang dengan ide kita supaya orang tuh bisa wah idenya keren banget padahal sebenarnya biasa aja cuma cara penyampaian kita yang beda cara penyampaian kita tuh bisa menghipnotis orang itu juga yang saya pelajari dari kreatif director saya waktu itu komunikasi beliau luar biasa beliau itu kreatif director yang gak bisa gambar sama sekali, jadi untuk mendapatkan tahta tertinggi di agensi itu biasanya ada dua kemungkinan: dia anak art atau dia anak kopi. Nah, di agensi ini dibagi jadi dua: anak art dan anak kopi. Anak art itu, dia yang lebih ke uh, nukang lah crafting, dia photoshopnya jago, bikin desainnya jago, gambarnya jago banget, dia bisa tuh jadi creative director. Tapi ada juga yang anak kopi. Anak kopi itu senjatanya dia pensil dan tulisan. Jadi pensilnya dia buat, bukan buat gambar, tapi buat bikin tulisan. Ide dan lain-lain. Nah, kalau beliau itu uh, berangkat dari kopi, dari kopi dari anak kopi. Nah, nanti akan coba saya uh, breakdown juga kenapa bisa anak art dan anak kopi. Ini simulasi duanya nyata. Asistensi ke dosen. Uh, kirim tugas ke dosen terus dicaci maki itu teman-teman harus bersyukur malah harus bersyukur kalau caci maki kalau nggak dicaci maki bu mending saya caci maki aja bu nggak apa-apa bu saya siap bu bagusnya malah kayak gitu karena mending dicaci maki di sini itu nggak itu nggak masuk ke hati enggak tuh biasanya kalau di sini ya dosen karena peduli sama uh, untuk kamu biar lebih improve lagi tapi kalau dunia nyata waduh sorry bos bos maaf maaf kata nih teman-teman nih maaf maaf kata kalau udah kalau udah yang apaan nih, udah apaan nih? Kalau ketemunya bos yang baik hati, tapi kalau ketemunya bosnya yang, wah kata-katanya, kalau dulu sih semoga sekarang sih kayaknya culture-nya udah lebih bagus ya di agensi. Kalau dulu karena saya multicultural di sana ada uh, dari India, dari Belanda dan dari uh, Malaysia juga, wow itu omongannya tuh f nya tuh luar biasa di sana. Saya tuh kaget, what? gitu kan? Ini benar-benar f-wordsnya, what is this? gitu kan? Ini, ini apaan nih? gitu kan? nah itu kalau dari awal kita nggak bisa ngelatih itu down mental kena mental kena bos mental kena itu yang harus hati-hati itu juga kita harus latihan tuh di sini mending mending kita berdebat dengan teman di sekarang di tugas di jadinya kita udah punya pengalaman oh cara menghandle uh, apa konflik tuh seperti ini nah itu penting banget harus teman-teman lalu yang nggak kalah pentingnya adalah attitude Attitude itu penting banget di dunia profesional. Apalagi di dunia uh, branding dan copywriting. Attitude itu penting banget. Attitude first skill letter. Saya pernah uh, di satu kantor bareng dengan. Dia skillnya bagus. Tapi bos saya mengeluhkan tentang attitude-nya. Dia sampai bilang di akhir-akhir. Gue mending hire orang yang skillnya masih masih uh, belum bisa. Di, tapi attitude-nya bagus dibandingkan skillnya jago banget. Tapi attitude-nya jelek. Karena kalau attitude-nya jelek, ini ngerembetnya luar biasa, teamworknya nggak jadi, kasihan teman-teman yang lain dia nggak punya empati, nggak punya empati ke tim, seenaknya sendiri. Nah itu susah, mending uh, lebih gampang untuk skill itu bisa diajarin, skill itu kita bisa olah. Tapi attitude itu sulit untuk dirubah. Karena mungkin kalau orang-orang Jawa bisa watek ya, lah wis kayak gitu kan nah attitude nih harus benar-benar mumpung kita masih di early stage ada di uh, tahapan yang masih di sini attitude tuh harus uh, di dibaikin dulu lah yaitu tadi simulasi dunia nyata presentasi attitude ke teman-teman oh ya ayo kita kerja bareng bagianku yang mana nih gitu kan lalu yang kedua lanjutannya adalah di skill dan taste ada di skill dan taste. Kenapa ini dua hal yang penting? Skill, eh, attitude, yang pertama attitude, yang kedua skill dan taste. Skill dan taste ini luar biasa pentingnya. Luar biasa pentingnya. Nanti akan saya uh, ada lagi nih. Skill dan taste nih amat sangat luar biasa. Langsung aja. Garbage in, garbage out. Ini yang dulu saya dapetin waktu pertama kali saya kerja juga. Saya dikasih tahu sama uh, creative director saya waktu itu pertama kali kerja, pertama ditanyain tuh, "Dulu yang ngerjain apa nih?" "Oh, lagi ngerjain ini, Mas." Uh, referensi lo mana yang pertama ditanyain itu? Referensi lo mana gitu kan? Oh, referensi. Uh, gue belum nyari mas, gue langsung bikin draft aja. Lah lo ngapain bikin? Bikin draft langsung, jangan wasting time deh. Lu harus uh, kerja yang cerdas. Maksudnya gimana mas? Kamu cari referensi dulu. Nah, habis itu mana nih yang kira-kira masuk sama briefnya? Kamu tinggal rubah nih. Oh, gambarnya kayak gini, yang ini kayak gini. Dan juga yang paling penting lihat yang bagus-bagus, karena itu tadi garbage in garbage out. Kalau kita sering lihat yang jelek-jelek, uh, yang kita bikin juga nggak jauh dari itu. Tapi kalau kita lihat yang bagus, insya Allah yang kita bikin seenggaknya mirip itulah. Kalau skill dan gap antara skill dan tesnya itu bisa uh, sama. Sebenarnya kayak makan. Ada nggak sih teman kita yang selera makannya tuh luar biasa tinggi banget? Ya karena dia udah terbiasa makan yang enak-enak. Ketika dia dikasih makanan yang gak enak, dia langsung yang oh, ini ini rasanya apaan ya? Kok nggak nggak jelas gitu? Ya karena dia terbiasa makan yang enak. Coba kalau yang uh, dia apa aja tuh kayak yang, uh oh, ini biasa banget makan yang biasa aja. Dia dikasih makanan yang enak, dia bingung. Oh ini makanan enak ya? Saya nggak tahu kalau ini tuh enak. Nah itu susah tuh makannya. Upayakan kita kalau ngelihat sering lihat yang bagus-bagus lagi. Contohnya lah, contohnya. Uh, untuk contohnya mungkin... Mas, di scroll. Nah, contohnya gini lah. Misal kita, uh, ini kaitannya dengan branding dan copywriting. Kita mungkin sering ya, dulu saya waktu... karena 2014 saya referensi ya caranya di Google, kalau nggak di Behance. Waktu itu saya belum mengerti namanya Pinterest. Paling di Google. Contoh lah, uh, promo uh, promo makanan. Promo makanan. Kalau kita ngeliatnya di Google, yang kita dapetin cuma gini-gini doang nih. Ini yang cuma kita dapetin di, di, di Google. Ya paling mentok-mentok uh, di cropping, mangkok di cropping, terus tulisan yang segede gaban. Terus dimasukin, yang penting diskonnya, uh, terus habis itu udah selesai. Ternyata, kalau kita ngeliat referensi yang lebih bagus lagi di Pinterest. Uh, ini yang kita dapetin. Ini yang kita dapetin kita, ketika kita scroll di Pinterest. Kita dapetin referensi yang luar biasa. Ini loh standar luar tuh kayak gini, visual yang appealing, visual yang bikin meler-meler uh, gitu ya, bikin uh, menarik hati dan menarik mata dan menarik dompet karena kita pasti pingin untuk wah ini enak banget nih. Nah itu kan itu tugasnya kita loh teman-teman. Itu tugasnya kita sebagai orang kreatif supaya menggerakkan orang. Apalagi branding tujuannya kan untuk menggerakkan orang. Periklanan copywriting lebih-lebih lagi ketika anak branding dan anak copywriting itu digabungin, itu luar biasa. Jadi, combo banget branding secara visualnya, dia cakep. Copywriting secara komunikasinya uh, bikin orang langsung tergerak. Ini kalau kita ngeliat di Pinterest terus di scroll lagi. Nah, ini kalau makanan tuh ternyata mereka mainnya kayak gini loh, nggak harus backgroundnya yang uh, luar biasa, efeknya uh, kemana-mana, tapi fokus ke apa yang pin kita sampaikan. Misalnya uh, ini contoh yang saya buat ini contoh yang uh, saya buat eh, semoga kelihatan uh, di sini bisa kita breakdown kalau saya sukanya ngebreakdownnya antara art dan com uh, waktu dulu saya disampaikan "Lum, arahnya mau bikin apa nih art atau communication kalau art berarti ya udah bikin yang segila mungkin, seliar mungkin secara visual, tapi secara komunik, secara kalau lu mau bikin kom, ya nggak usah liar-liar. Uh, liar. Yang penting komunikasinya tersampaikan. Kayak misalnya, sebenarnya yang di sebelah kiri itu adalah contoh yang balance antara art dan kom. Artnya oke, okay, secara visualnya bagus tertata, uh, minginin lah, minginin. Tapi secara komunikasinya juga tersampaikan dengan lugas. Copywriting di sini yang bermain visual ini ngomongin apa sih? Oh, fosil ini visual ini ngomongin happy hours nih. Promo happy hours. Jajan berdua itu cuma 59.000. Nah, hanya hanya nah, kalau misal kita breakdown lagi, kenapa hanya 75.000-nya tuh di atas dan itu yang dicoret supaya orang ngelihat ada value-nya. Kenapa saya kenapa ditampilkan dua harga supaya terlihat hematnya? Ada perbandingan. Oh, tadinya 75.000 loh, sekarang jadi 59.000. Worth it berarti. Ini akan berbeda kalau saya cuma tulis jajan berdua 59.000 orang akan tetap menganggap itu mahal. Tapi karena ada pemantik di Rp75.000-nya itu orang menganggap, oh ini worth it. Tadinya 75.000 sekarang 59.000. Selanjutnya sama juga yang kayak pesta durian Bawar yang di tengah yang di tengah ini lebih ke art sebenarnya gambarnya yang lebih uh, lebih liar gambarnya kan bisa di efeknya tuh. Uh, ada ada efek-efek apalah ada pohon ada komposisinya lebih lebih liar lagi komposisinya dan komunikasinya juga nggak terlalu nggak terlalu uh, terlalu banyak gitu kan yang penting artnya dulu yang penting durennya oh itu tuh durennya pesta duren durennya gede-gede legit-legit gitu kan terus copywritingnya mainnya di mana mainnya itu tadi kayak misalnya jagoannya duren asli Indonesia itu masuknya copywriting kita mau punchline-nya mau di mana nih istilahnya Oh, yang penting komunikasinya tersampaikan nih ya namanya komunikasi ya informasi di mana, kapan dan apa gitu kan. Oh, ini harga dan ini. Dan sebelah pojok paling kanan ini kom banget nih, communication banget nih, artnya nggak terlalu. Ini cuma saya pengen ngomongin kalau di The Suits itu ada menu baru waffle. Nah, waffle-nya itu nggak cuma dibikin waffle. Nah ini copywriting juga. Bikin nama menu yang catchy, yang beda. Itu saya cuma bikin namanya Wafflicious kan waffle kalau waffle apa kan untuk aduh waffle apa namanya udah waffle waffle kan dari delicious gitu kan delicious terus saya oh, gitu kan A true delicious waffle nah ini uh, artnya juga ya cuma sebenarnya balik deh ke tadi yang promo makanan dilihat di Google dan juga bandingin dengan yang ini sebenarnya sama-sama motong piring kita ngecutting piring ngenaruh di sini cuma yang beda kan tadi di cara kita mengolah jadi art yang bagus dan komunikasinya yang bagus kalau lanjut lagi ke bawah, ini kalau tadi branding lebih ke promo, kalau ini lebih ke packaging. Packagingnya uh, karena kalau yang tengah dan paling kanan itu pingin agak premium, jadi makanya nggak uh, terlalu banyak uh, elemen. Kita pingin yang simple elegan. Kalau sebelah kiri memang uh, pingin agak merakyat lah. Nah di sini juga peranannya anak branding juga bisa, harus bisa tahu nih uh, brandnya nih karakternya apa color brand color utamanya apa supaya nggak terlalu jauh dari itu kalau lanjut lagi di bawah lanjut lagi scroll di bawah ini uh, masih promo lagi cuma saya nggak tahu saya seneng banget sama ini yang saya bikin buat nusut it just too beautiful gitu kan kan beauty kan beautiful ya nah ini kebetulan menunya, -menunya teh dari base nya tuh dari teh makanya saya bikin beautiful jadi t nya tuh jadi masuk ya karena tehnya juga emang cantik gitu kan dari <laughs> dari nya dari warnanya juga cantik gitu loh, uh, lucu gemas gitu loh gemoy banget kalau saya lihat ini tuh kayak paling paling senang tuh ini nah terus di sebelah kanannya ini uh, label labelnya labelnya aplikasinya seperti apa nah di sebelah di ada di bawahnya di scroll lagi mas Nah, ini saya sebenarnya bukan promo ya. Ntar dikirain saya promo nih nggak? Ah, tapi lebih ke aplikasi branding dan copywriting. Ini kaitannya dengan packaging. Kalau branding itu yang tadi saya sudah bilang, branding itu kaitannya dengan konsistensi, konsistensi turunan. Kalau misal dilihat, dilihat deh secara komposisi dari label yang di tengah itu. Uh, hierarkinya tuh sama, logo terus ada. Uh, kita mau ngomongnya produk ini tuh apa? Oh, long black, ada suit latte, ada retringo. Ini nama, nama, nama produknya tuh ini. Dan secara uh, visualnya itu konsisten banget, sama-sama di background putih, dan juga elemen visualnya juga ditata di tengah, dan juga identifikasi variannya lewat warna. Kalau long black ya warnanya hitam, kalau latte warnanya uh, coklat kopi, kalau latte ringgo warnanya memang lebih ke fresh buah, buah naga, buah naga ya, ya merah agak-agak ngeping gitu ya. Nah ini juga konsistensi dari branding itu penting banget untuk diturunkan uh, sampai situ. Balik lagi, ini ini hanya satu bagian kecil dari branding uh, secara keseluruhan, secara brand as a whole brand, brandnya ini the suits. Nah turunannya ini salah satunya adalah packaging ini. ...supaya semuanya lebih tertata. Semuanya lebih tertata, semuanya lebih uh, konsisten. Nah, nanti kalau teman-teman lihat IG-nya... ...itu ada satu komunikasi uh, visual, uh, semiotika kalau misalnya namanya. Itu konsisten banget. Font yang kita pakai, tone fotonya, terus uh, warnanya... ...itu uh, satu keseluruhan lah, nggak, nggak yang main serat-main. Kadang kan ada yang awalnya pakai font apa, terus setelahnya pakai font yang... Uh, apalagi nih terus nanti beda lagi fontnya terus warnanya beda lagi nah terus konsistensi brandingnya di mana orang gimana bisa inget kita bisa inget sesuatu karena itu diulang-ulang terus tapi kalau baru ini baru ini pakai font uh, italic misalnya uh, serif terus nanti pakai uh, sans-serif terus warnanya awalnya hijau terus besok ada warna oranye terus ada warna apalagi nggak konsisten ya gimana orang mau inget baru dipapar saat baru dia ngelihat satu visual besoknya udah beda banget. Nah, ini kan nanti jadi ada uh, loss ada loss gap lagi di situ. Nah, ini lanjut lagi uh, kalau ke bawah uh, Salah satu brandingan juga, Branders Academy, The Barber School... The Coffee School. Uh, kalau turun lagi ke bawah ada lagi. Nah, ini dari logo, logo pun bisa diturunkan banyak banget ke bawahnya. Terus langsung lagi turun lagi. Nah, kalau misal disimpulkan sebenarnya ada dua hal penting uh, antara skill set dan attitude. di lagi mas skill set dan attitude skill set itu apa skill set itu ya hard skill sebenarnya uh, ada hard skill ada soft skill cuma saya coba uh, simpulkan lagi jadi skill set dan attitude skill setnya itu apa ideation, copywriting, desain foto ini lebih ke teknis yang teman-teman harus masterin itu dulu salah satu pilih salah satu attitude. Attitude itu ya tadi teamwork teman-teman harus teachable itu tadi problemnya anak muda sekarang dia sulit untuk mendengarkan uh, masukan dan kritikan ada yang jago banget tapi kalau dia dikasih tahu sama orang lain dia nggak mau diajarin teachable kita masih muda kita harus tahu kalau yang kita ngomongin senior kita harus oh iya beliau udah lebih duluan dari saya pasti ilmu beliau lebih banyak baik secara uh, keilmuan ataupun secara praktikalnya Dengerin dulu kritisisme harus terbuka dan kritik kalau dibilang karyanya jelek ya udah selama kita tahu itu emang jelek ya tapi kalau emang kita udah yakin banget bagus banget ya kalau dibilang jelek kita harus bisa berargumen nah itu nanti ini kaitannya nanti ketika kita udah pitching nih kalau real life kita ketemu klien misal dibilangin mas ini jelek banget ini jangan juga gak pak gak bu gak nanti saya rubah gak nanti saya revisi wah itu nanti capek doang teman-teman harus bisa berargumen oh enggak ini kita bikin kayak gini karena supaya segmen marketnya tahu kalau kita arahnya sedang begini, kenapa kita ambil warna ini karena sesuai dengan segmen marketnya bu. Jadi bukan, uh, mohon maaf, bukan hanya selera dari owner, tapi ini kita lebih ngelihat lagi kepentingan brandnya. Nah, kita bisa tuh harus bisa berargumen seperti itu. Communication, nah kita ini itu tadi komunikasi itu buat ber, bisa buat berargumen, bisa ngelempar ide dan lain-lain. Dan behave, behave itu ya tadilah sikap sifat sikapnya tuh harus bagus banget well communicated terus juga sopan santun dan itu harus di uh, teman-teman semua miliki lanjut lagi life in agency agency kalau kita di kreatif berarti kan kita nggak jauh larinya nanti dari uh, agensi di agensi itu biasanya strukturnya tuh ada paling tinggi kreatif director Kreatif Director biasanya nanti ada ECD, Executive Kreatif uh, Director atau ada CCO, Chief Creative Officer. Cuma kita simpelin dulu. Jadi Kreatif Director ini uh, tampuk tertinggi dari uh, di agensi. Terus bawahnya ada Art Director. Art Director itu dia lebih ke mengolah seluruh uh, konsep uh, artnya. Kita mau arahin kemana nih directionnya, direction secara artnya. Lalu ada Graphic Design atau Motion Designer. Terus ada UI/UX. UI, Sebenarnya di kolom kiri dan kolom kanan itu adalah dua bidang yang berbeda. Kalau yang kiri dia lebih ke art, lebih ke technical, tapi kalau yang kanan itu lebih ke thinking, lebih ke uh, dia nguliknya tuh di di, di pikiran. Dia yang mikir, lebih lebih kemikir. Saya lupa otak kanan otak otak kiri atau yang kreatif itu otak kanan atau otak kiri. Otak kiri. Otak kanan ya? Otak kanan kreatif Nah Kalau yang sebelah kiri itu otak kanan banget nih. Kalau yang kiri, ini otak kiri banget biasanya. Tapi, uh, karena kita di dunia kreatif, dua-duanya harus balance. Yang nggak bisa balance tuh emang finance doang nih. Ntar orang finance tuh pasti disebelin sama orang kreatif. Karena susah ketemunya nih kalau ngomongin kreatif ngomongin duit, karena yang satunya udah saklek banget. Karena itu terjadi juga di, di, di saya ya di perusahaan saya terjadinya kayak gitu kadang uh, kita butuh nih spending sekian untuk nge hire orang atau bikin iklan yang bagus banget karena ini bisa uh, create ini nanti orang finance aduh nggak ada yang lebih murah apa nah itu udah susah susah itu harus ngobrolnya itu nanti panjang banget gitu kan nah kalau yang sebelah kanan itu copy copywriter planner project manager atau akan eksekutif jadi untuk teman-teman yang nggak bisa gambar kayak saya masih banyak peluangnya yang bisa teman-teman masterin Kayak jadi anak kopi, kalau udah jadi anak copywriting itu masterin deh di situ karena anak desain itu dia nggak bisa berdiri sendiri, dia pasti butuh anak kopi, planner atau project manager atau akun eksekutif, copywriter itu dia nguliknya tuh cuma sebenarnya dibikin kata-kata doang, create kata-kata, apa yang yang lebih orang tuh mau mau tergerakkan, ya yeah, the power of words itu memang kekuatan kata-kata itu emang luar biasa dan ini real it is real gitu kan copywriter tuh luar biasa bermain uh, peran penting ya kayak misalnya kalau kita ke toko lah beli tiga gratis uh, beli beli apa sih beli beli dua dapat beli dua dapat tiga misalnya beli dua dapat tiga itu kan sebenarnya anak copywriting sebenarnya yang bikin itu kan gimana orang supaya uh langsung gitu uh iya ternyata ini worth it banget ya yang kayak tadi uh, bikin tagline atau bikin uh, uh, konsep uh, iklan nah kayak advertising itu bikin konsep kalau dulu saya di perusahaan ada yang namanya uh, divisi conceptualizer dia fokusnya cuma bikin ide doang dia nggak nggak bikin desain nggak nggak harus bisa gambar sama sekali nggak bisa gambar dan nggak bisa photoshop nggak masalah nggak bisa ngedit pun nggak masalah yang penting dia bisa menciptakan ide yang matang banget anak kreatif anak art dan anak kopi kalau dia bisa jadi satu bisa ketemu ini jadi perpaduan yang luar biasa karena si anak kopinya bisa bikin ide ide yang luar biasa keren. Nah, yang anak artnya ini bisa mengeksekusikan ide yang ini. Jadi kalau dua-duanya bisa uh, join force, bisa bisa uh, fusion, ini luar biasa banget. Lalu lanjut lagi, ini sebenarnya uh, kaitannya adalah untuk teman-teman ya, untuk saya pribadi juga, ini how to sell ourselves gitu ya, how to know yourself supaya uh, kita mau dikenal sebagai apa sih nanti di luar sana atau daya daya jual kita apa sih di luar sana? Misalnya, saya akan saya adalah seorang graphic designer yang jago bikin ide dan juga yang bisa fotografi dan yang mengerti branding. Ini formulasi yang harus teman-teman create dari sekarang. Teman-teman mau jadi apa dulu nih? Apakah mau jadi uh, graphic designer atau jadi anak iklan atau anak kopi atau anak ...art dan lain-lain untuk jadi fotografer. Nah yang, yangnya ini nilai plusnya. Yang apa nih? Kalau saya sebagai graphic designer yang, yang, yang bikin idenya juga oke. Okay, saya juga bisa fotografi. Saya juga ngerti branding. Nah ini nanti akan jadi uh, nilai plus untuk orang yang akan meng-hire teman-teman semuanya. Jadi ingatlah, ingatlah uh, formula ini. Formula ini yaitu... Uh, ...saya adalah dan yang itu kalau bisa, saya adalah misalnya uh, saya adalah seorang public relation yang yang bisa foto misalnya, yang bisa ngedesain. Jadi nggak uh, cuma saya bisa ngomong di depan orang, tapi saya juga bisa bikin presentasi yang luar biasa bagus, yang luar biasa indah. Nah, pakailah ini. Ini bisa di apply untuk seluruh. Uh, nggak uh, cuma di bidang kreatif ya, nggak cuma di industri kreatif, tapi di, bisa di yang lainnya, misalnya uh, apalah, misal saya, saya adalah seorang foto fotografer yang bisa ngedesain, karena jarang ada yang uh, fotonya bagus, desainnya juga bagus, ada yang cuma uh, dan juga ada yang sebaliknya, kalau bisa itu ada nilai plusnya. Tapi yang terutama adalah ada istilahnya uh, T-shaped people, yaitu kalau kita breakdown, kan ada tuh biasanya ada ada tiga nih, anu horizontal vertikal expert in one area atau horizontal palu gada tapi sebenarnya nggak ada juga. Nah maksudnya apa? Kalau yang di sebelah kiri itu expert in one area, dia cuma masterin satu skill doang. Dia cuma masterin satu, dia nggak peduli sama yang lain. Nah yang kedua palu gada tapi nggak ada juga maksudnya dia mencoba untuk bisa semuanya tapi nggak ada yang jago juga. Nah ini nggak kepake juga nih sama orang. Maksudnya kayak ya kita mau hire lu karena apa sih gitu kan? Nah mau bilangnya seorang graphic designer tapi desainnya gitu-gitu doang bilangnya bisa foto tapi fotonya juga bisa gitu doang nah bagusnya kita tuh jadi t-shaped people expert di satu hal tapi nah yang lainnya seenggaknya kita tahu deh di dasarannya kita tahu di uh, permukaannya jadi kita masterin dulu satu nah yang lainnya kita uh, mencoba untuk uh, ngikutin selanjutnya selanjutnya lagi tentang kalau kita ngobrolin tentang uh, periklanan Nanti saya sarankan teman-teman untuk breakdown iklan-iklan dari Nike. Iklan-iklan Nike itu udah terbukti di seluruh dunia. Padahal dia kalau bikin iklan itu nggak pernah nunjukin sepatunya. Dia jarang banget nunjukin uh, iklan. Ini loh sepatu gua sepatunya nyaman dan lain. mereka nggak pernah bilangin benefit produknya. Dia cuma bilangin tentang uh, just do it, do greatness, kayak lebih ke nilai-nilai brandnya. Makanya ada orang yang pakai Nike itu luar biasa. Baru pakai sepatu runningnya baru running cuma satu hari itu udah berasa, uh, gue udah sehat banget nih, siap jadi atlet. Nah, image beda kalau misalnya teman-teman pakai apa ya misalnya precise misalnya atau atau ardiles, ardiles dipakai buat lari pasti, aduh, pakai ardiles doang ya. Tapi kalau udah pakai Nike, uh, larinya tuh udah jadi bener lah, larinya tuh sikap larinya tuh us, udah atlet banget meskipun cuma satu lap dan baru sehari tapi update postingnya daily rutin gitu kan ya rutinnya foto bukan rutin lari nah itu itu branding dan copywriting tuh luar biasa impactnya segitu lanjut lagi nah ini iklannya Nike nih iklannya Nike ini anak kopi nih ini anak art ini nggak ngapa-ngapain bisa dibilang cuma foto doang gak ada desainnya sama sekali ini kekuatannya anak kopi misalnya lah, anak kopi gimana bisa bikin karya yang hebat nah justru ini ke anak ini cuma teks doang loh, cuma milih font udah selesai, foto, kelar. nggak ada kan desain-desain yang dibikin efek-efek yang luar biasa, dan nah, ini cuma Anak Copywriting nih, Believe in Something, Even If It Means Sacrifice Everything. Nah ini harus mengetahui konteks juga, saat itu konteksnya Colin Kaepernick uh, di uh, NFL, nah, itu kan lagi uh, rame banget tuh Donald Trump, dan juga dia nggak percaya dengan um, waktu lagi dinyanyiin National Anthem-nya. Amerika biasanya kan orang lain itu kan berdiri. Nah, dia tuh uh, jongkok sebagai uh, bentuk protesnya dia dengan ketidak uh, setaraan antara black people dan white people. Nah, karena dia believe sama uh, nilai-nilainya itu dia berani, makanya itu tadi even if it means sacrificing everything itu langsung dia tuh di blacklist sama seluruh olahraga NFL di sana. Dia harus harus sementara gantung sepatu karena semua orang gak suka sama dia. Nah Nike mengangkat ini believe in something even it means sacrificing everything. Emang dia ngobrolin sepatu. Pakailah sepatu ini supaya mimpi anda akan tercapai. nggak kayak gitu juga. Nah ini juga anak kopi juga harus bisa memahami konteks apa yang ingin kita angkat. Lalu yang terakhir sebenarnya honesty. Honesty itu kejujuran. Kita harus benar-benar jujur, harus benar-benar dari hati untuk creating something. Kita jangan yang melulu, udah yang penting selling, yang penting kejual, yang penting ayo beli ini sekarang, ayo dapatkan ini sekarang. Jangan sampai terlewatkan enggak. Orang kalau kayak gitu malah makin ini, orang kok jualan terus ya, harusnya tuh lebih sentuh hatinya, dan kita juga harus jujur dalam berkarya maksudnya nggak jujur itu bukan yang jujur nggak nggak ngebohongin ya maksudnya ngebohongin kalau produknya emang nggak punya benefit ini yang usah disampaikan kalau emang produknya yang kayak gini yang usah disampaikan kalau dikalih dan disut, apa yang kami foto itu biasanya itu yang teman-teman akan dapetin di meja jadi kita nggak 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 over make up setiap makanan yang kita foto bisa dibilang itu yang keluar dari dapur itu yang kita foto karena kita pingin anestinya uh, itu jujur jadi kita nggak nggak pingin semuanya di dipoles yang terlalu terlalu ekstrim. Jadi ya kalau miss di cuma ini geser tadinya di foto di kiri ini di kanan itu kan masih dimaklumi lah. Tapi secara uh, looksnya makanan, looks platingnya ya seperti itu. You see what you get lah, you get what you see dengan kan, honesty. Lanjut lagi, ini lagi find your greatness ngerti tentang uh, tadi lagi apa apa strengthnya kita apa weaknessnya kita ini juga iklannya Nike loh iklannya Nike tuh ini nggak bilangin tentang sepatu lagi jarang banget Nike tuh iklannya tentang sepatunya ini teman-teman nanti bisa cari di YouTube aja find your greatness ini tentang uh, mereka yang ingin mencoba uh, dan mereka juga nggak melulu pakai atlet yang badannya oke okay, badannya keker gitu kan yang atlet-atlet uh, yang tapi dia ngangkat juga nilai-nilai yang orang biasa tapi justru itulah yang menarik emosinya orang. Oh iya, ternyata gue juga bisa kok jadi kayak gitu. Mungkin uh, "know yourself and thank you" itu mungkin sedikit uh, dari saya, lebih ke kita understand uh, diri kita dulu, tahu plus dan minusnya kita. Nanti kita bisa akan masterin, kita mau di mana nih, kita mau masterin satu halnya. Mungkin Mas Adi, mungkin itu dulu. Nah, nanti kita mungkin bisa ngobrol-ngobrol sambil tanya jawab ya. Oh iya nanti ada kuis ya, boleh ada kuis boleh. boleh. Boleh boleh boleh. ada kuis quiz? nanti kuisnya uh, teman-teman bisa uh, dapetin mau makan apa aja lah di mau milih bisa ntar yang bisa jawab atau nanti ada pertanyaan uh, bisa nanti milih mau makan sepuasnya di mana di kali atau di sudut boleh lah. Saya maksimal maksimal 30 ribu aja tapi ya satu makanan satu minuman aja tapi dipuasin aja lah tambah es batu boleh gitu <laughs> Oke mungkin itu Mas monggo silakan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Terima kasih Mas Rido atas pemaparan materinya sangat sangat daging semua nih kalau kata zaman sekarang nih. Dan buat teman-teman semuanya sekarang kita akan memasuki sesi tanya jawab. Jika teman-teman punya pertanyaan, langsung saja ajukan pertanyaan dengan cara open mic, dan jangan lupa sebutkan nama dan kelas, atau teman-teman juga bisa tulis di kolom chat. Baik, pertanyaan pertama dari siapa? Teman-teman, mau ada yang bertanya? Cek cek, halo, halo, Mas, ya, halo, Haseb. Halo, halo. Halo dari Pramudita ya. Pramudita. Ya, apakah suara saya terdengar Mas Adi? Sudah, sudah, sudah. Silakan. Iya. Oh, halo Mas Rido, saya Nuki dari kelas komunikasi. Halo Mas. Sebenarnya simpel aja ya Mas. Ya. Uh, gimana sih kita bisa menentukan kalau desain yang kita buat enggak enggak soal desain deh karya yang kita buat itu udah patut untuk di apa di public itu, kadang-kadang kita kan masih kayak desain gitu, masih ragu-ragu. Ini bagus enggak sih, ini sesuai enggak sih? Uh, kalau kita misalnya nggak punya atasan gitu ya, ini sesuai enggak sih? Ini bagus enggak sih buat publish Nah, itu apalagi buat uh, saya dan teman-teman sendiri itu kan masih mahasiswa gitu ya. Kadang-kadang masih ragu banget loh. Ini udah bagus enggak sih? Ini udah sesuai banget enggak sih? Nah, itu gimana kita bisa menentukan itu apa? Apakah harus sesuai dengan referensi harus sesuai banget atau gimana? Terima kasih. Oke. Oke. Terima kasih, Mas Nugi. Uh, jadi gini, kayak tadi udah dibilang ada ada skill dan taste. Nah, di sini kadang ada gapnya nih. Saya juga pernah di tahap itu dulu di awal-awal. Uh, mungkin kalau saat itu kita pasti mikirnya apa yang kita buat itu udah uh udah masterpiece banget, udah masterpiece banget. Tapi itu seringnya hanya berhenti di kosan itu kita kurang bisa melihat di luar sana tuh banyak yang lebih jago makanya satu tadi skill dan tes upayakan uh, pasti ada gap ya ada gap yang penting tesnya kita bagus dulu deh tesnya kita bagus dulu skill itu nanti akan mengikuti skill itu butuh waktu it takes time itu butuh waktu nggak ada shortcut yang namanya kita uh, baru bisa bikin ini ngelihat uh, referensi yang kayak gini langsung bisa jago enggak itu butuh waktu nggak apa apa kita uh, harus bisa berdamai dengan uh, proses. Kita harus bisa berdamai dengan proses kita trust the process. Apa yang kita udah bikin, kalau itu emang udah effort kita yang semaksimal, publish aja nggak apa-apa. Tapi kita harus siap dengan kritis or, kritik kritik kritikan dari orang. Tanya orang yang lebih uh, menurut kita lebih senior atau uh, lebih ngerti desain dan tanya publish aja nggak apa-apa, publish aja nggak apa-apa supaya orang tahu juga prosesnya kita. Nanti itu akan terlihat dua atau tiga tahun ke depan. Ntar 2 tahun ke depan, karya kita udah berprogress, udah level up, istilahnya kalau di game, udah level up. Kita lihat karya kita yang waktu itu tuh, kita pasti bakal, ya Allah, dulu gue bikin beginian ya, gitu. Tapi nggak apa-apa, sekarang kita berdamai dulu sama itu. Mungkin kita juga, wah oh, ini udah keren banget. Oke, okay, go on, nggak apa-apa, dipublish aja, pede. Nah, prosesnya yang baik itu disitu prosesnya nanti. Prosesnya adalah... Uh, kita menerima kritikan dan juga lihat referensi pokoknya lihat referensinya bagus dulu skill mengikuti mas mas nugi dan teman-teman yang lain skill mengikuti misal ada yang minder aduh saya uh, ngeditnya cuma baru bisa gini doang ya nggak apa-apa karena semua itu butuh proses even uh, picasso juga ...banyak banget prosesnya untuk bisa sampai di sekarang. So, kalau nggak salah dia gambar sampai seribu kali dulu... ...baru bisa uh, sejago saat ini. Waktu karya yang terakhir misalnya. Van uh, Gogh juga seperti itu. Bahkan uh, artis-artis pelukis-pelukis ya... ...awalnya pasti mereka uh, start from the bottom dari yang nggak bisa dulu. Nggak apa-apa, publish -apa. dulu, uh, upload dulu. Yang penting itu tadi gap skill dan taste bisa ketemu sekarang mungkin skillnya di sini tapi tes kita misalnya udah di sini it's a good start nggak masalah yang masalah itu ketika skillnya di sini tapi tesnya di sini skillnya bagus kalau ngelihat referensinya yang jelek-jelek ya outputnya bakal jelek juga sayang skillnya makanya yang penting tesnya dulu nih dikencengin. bisa ngerti makanan yang enak bisa ngerti uh, desain yang bagus abis itu skillnya menyesuaikan nih ntar perlahan-lahan kan dia mulai naik 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 naik, naik dan tes itu pasti akan bertambah kayak kita makan kita lama di pro nggak menutup kemungkinan akan ada brand luar yang masuk ke sini, ada makanan baru, tes kita pasti upgrade. Atau kita main ke kota lain, tes kita pasti upgrade. Itu juga sama halnya dengan uh, desain. Semakin bertambahnya waktu, tes pasti upgrade, nah skill kita nih yang mencoba untuk uh, meng mengimbangkan itu. Saya juga kayak gitu, tesnya saya pengen buat bikin kayak gini tapi aduh skillnya masih belum. Nah itu berdamai dulu dengan proses. Tapi itu sih, berdamai dengan proses lah benar ya. Oke, Mas Yudi udah kejawab belum pertanyaannya? Udah banget, Mas Ardi. Berarti emang harus yang ditingkatin itu pertama emang tesnya banget ya, Mas ya. Banget referensi, referensi perbanyakin referensi. Skill itu insya Allah mengikuti. Jangan nyari perfection, perfection dulu di tahap ini. Tahap ini adalah tahap learning. Karena kalau udah di dunia kerja, udah sedikit waktu untuk belajar. Di situ cuma waktunya untuk show off apa yang kita bisa. Tapi kalau di uh, masa di kuliah saat ini maksimalin untuk belajar bikin kesalahan sebanyak mungkin karena itu nanti akan dikoreksi. Bening salah maksimalin kesalahannya sekarang daripada pas di dunia kerja nanti. Tuh. Jadi okay, mas, mas kalau kata Mas Rido di Instagramnya itu kedewasaan desain ya Mas. Ya benar 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 <laughs> dewasa. Ed, itu, eh, dewasa harus dewasa. Oke, selanjutnya ini ada mas pa... kamu kamu ingin Instagram saya ya, oh, stalking, <laughs> stalking ya, mas stalking sih mas, <laughs> tapi nggak ada follower nambah saya. Aduh, oke 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 oke. Oke, ini ada Padani mau nanya nih, udah raise hand, silakan, Padani. Ya, yeah. oke. Okay. Yeah. Uh, yeah. Terima kasih kesempatannya, <laughs> uh, mas. Moderator ya. Uh, terima kasih Mas Rido untuk sharingnya hari ini. Oh, ya, uh, okay. izin bertanya. Uh, okay. Saya tadi sangat uh, tertarik dengan pembahasan mengenai ada jarak antara skill dan tes gitu ya. Uh, kebetulan saya beberapa kali itu meng-hire uh, tim untuk uh, studio saya gitu ya di bidang desain. Nah uh, ada beberapa kendala yang bisa dibilang ini sering dialami gitu ya yaitu uh, ketika kita uh, meng hire beberapa orang untuk satu bidang dengan kita di bidang desain itu mungkin mas Rido punya trik atau syarat gimana sih cara transfer field desain kita kepada orang lain gitu jadi mungkin kalau uh, skill kita bisa bisa belajar bareng kita bisa kasih uh, tutorial dan sebagainya tapi untuk menemukan tes yang sama nah itu uh, mas Rido caranya seperti apa kadang uh, skillnya Proses desainnya udah benar nih, tapi kok coloringnya seperti ini, pemilihan fontnya seperti ini, hal-hal seperti itu yang uh, ingin saya tanyakan, mungkin Mas Rido ada saran? Oh, kita uh, gitu aja. Terima siap, kasih. Siap siapa ada nih? Uh, mungkin kalau yang ini sebenarnya pernah saya alami juga waktu saya jadi uh, tim, uh, hmm. jadi waktu itu kreatif director saya ngasih tuh sebelum saya masuk, beliau udah ngasih rambu-rambu kita akan mengarahnya untuk menjadi Uh, Agensi seperti ini, beliau kasih tuh uh, contoh karya-karya yang kita pingin buat. Harapannya, kita pingin buat yang seperti ini, nih, dok. Nah, ini karyanya. Jadi, salah satu transfer knowledge-nya beliau adalah transfer referensi. Beliau selalu ngasihin ini, loh, yang bagus. Jadi, bisa dibilang, uh, saat uh, tujuh enam hari, ya, eh, lima hari, lima hari dalam uh, waktu kerja, saya tuh selalu dicekokin uh, referensi yang beliau uh, pingin arahkan. Jadi kan karena kita, kalau waktu itu kan saya jadi tim dan saya ngikutin bos saya, uh, bos saya tuh ngasih loh, ini guideline-nya, ini referensi yang harus kalian sering bikin, harus sering kalian buka. Kalau misalnya di dunia desain misalnya, kalau di F&B, uh, kamu lihat tuh Burger King misalnya, kamu lihat Burger King, kamu lihat gimana caranya dia bikin uh, visual promo burger bikin visual promo uh, fried chicken atau soda kalau lagi ada promo gimana dia naruh fontnya gimana pemilihan warnanya nah dari situ uh, salah satu tugas kita sebagai leader yaitu uh, mentanting lah istilahnya tim kita biasanya kan itu kayak uh, bayi sebenarnya kita butuh butuh banget sentuhan kita untuk mereka bisa uh, semakin dewasa dalam tes karena Uh, ...otomatis gap testnya itu pasti akan berbeda antara leader dan uh, timnya. Makanya kalau bisa apapun yang kita lihat dan kita rasa bagus... ...itu sering-seringlah dikasih ke tim kita pada nih. Jadi uh, misalnya... Uh, eh Irfan misalnya. Irfan, uh, ini ya mm. kamu sering liatin Instagramnya... ...misalnya kalau saya sering uh, Instagramnya misalnya... Kayak tadi lah, ...misalnya Burger King tapi Burger King yang luar ya bukan Burger King yang Indo. Burger King yang luar. Lihatlah ini. Lihat ini. Terus kamu contoh tuh, kamu liatin amatin dia main warnanya apa aja. Terus uh, kenapa bagus? Kamu harus bisa breakdown ini fontnya pakainya ini pak. Kalau burger bagusnya komposisinya di sini. Kalau ada tiga foto harusnya yang di depan ini, yang kedua di sini, ketiga sini, fontnya ditaruh di sini. Nah itu ditanting banget tuh, dibimbing banget. Itu transfer transfer referensi sesimpel Pinterest buka keywordnya ini. Nah itu tuh kita mau ngarah ke sana gitu kurang lebih itu sih Pak nih. Semoga menjawab nih pak. Eh, eh, terima kasih mas Ridok, eh, jawabannya eh, bagus sekali. Eh, sedikit lagi boleh? Boleh. Moderator, teman-teman. Eh, enggak tuh, enggak tahu, bukan saya moderatornya. <laughs> tuh saya <yang> bilang boleh sih. <laughs> eh, ya, gini mas Ridok. Eh, mas Ridok sendiri dalam eh, ketika mendesain itu. Uh, perpaduan antara huruf, perpaduan warna itu menggunakan prinsip seperti fundamentalkah atau berdasarkan saja uh, Karena saya masih penasaran dalam desain itu apakah memang murni kreativitas kita bisa mengkombinasikan? Bahkan sekarang ada istilah namanya anti desain gitu, tidak sesuai dengan prosedur grafis desain. Nah sebenarnya untuk mencapai desain yang bagus itu kita harus mem, uh, kalau sesuai SOP desain kata ah, ada nggak sih gitu? Uh, saya pernah dapat cerita ini pada nih, Picasso sebelum dia menjadi uh, arahan yang uh, non realis mungkin orang tahu kalau Picasso sekarang karyanya nggak jelas. Ini kok nggak jel jelas kayak gini kok bisa terkenal ya bisa bisa mendunia namanya sampai beberapa abad. Tapi ternyata kalau kita googling realism by Picasso atau lukisan awal-awal uh, Picasso itu luar biasa indahnya. Dia benar-benar lukis realis yang wah. Orang tuh wah, ternyata dia jago. Jadi, uh, pelajaran yang saya dapat untuk bisa kita menuju anti desain atau kita keluar dari fundamental, kita harus tahu fundamentalnya dulu. Kita tahu yang benar dulu untuk bikin yang salah. Seenggaknya kita tahu yang benar dulu. Nah, di awal dulu saya memang uh, harus tahu tentang composition, tentang warp Uh, fundamental warna. Nah nanti ketika itu udah dapat, kita bisa tuh kayak nabrak-nabrak warna. Mungkin slide-slide uh, yang saya bikin tadi kan ada tuh warna-warna yang agak mungkin ada yang agak-agak nabrak, tapi tetap masih enak dipandang, nggak bikin sakit dan lain-lain. Sebenarnya uh, sekarang udah dimudahkan oleh tools banget sih pada nih. Kalau saya uh, sesimpel nyari di Pinterest, color palette, kalau nggak ada lagi toolsnya dari Adobe, ada Adobe Color. Itu cuma tinggal uh, swatchnya udah ada, kita tinggal masukin mana yang lebih pas. Jadi semakin kesini semakin dimudahkan dengan teknologi. Kalau saya sih sebenarnya prinsipnya satu pak, yang penting enak dilihat aja udah cukup. Nggak, nggak perlu yang uh, fundamentalnya ini, tapi kalau untuk sekarang yang penting enak dilihat, indah dipandang, Uh, insya Allah cukup good enough is enough. Kalau saya uh, kurang lebih seperti itu, nih siap. So, nih oke. Baik, selanjutnya ini ada yang raise hand lagi nih dari Tufa Husriyari Silahkan, halo. Oke, halo selamat pagi. Halo selamat pagi Mbak Pempek. Gambarnya pempek Mbak. Oh enak banget Mbak, serba banget Mbak. Oh ini anak kopi nih, anak oh, ide nih. Ini Mbak. anak ide nih, bikin supaya wah langsung orang tuh tergugah. Nih. Ya, ya, selamat Mbak. Oke. Selamat pagi Mas-Mas uh, yang di sana, terutama Mas Rido. Selamat pagi, kita terima kasih udah dikasih kesempatan. Kalau saya sih cuman ingin nanya ini aja sih Mas Rido kan tadi udah banyak banget experience yang dikasih tahu tuh mulai dari kerja di sini segala macam tempat alhamdulillah udah pernah ditempati gitu sama Mas Rido. Nah, ah, iya. saya mau nanya gini aja nanti ketika masuk ke dunia kerja mungkin itu kan pasti bakal banyak banget tuntutan dan lain sebagainya macam apalagi yang tadi kata Mas Rido pertama kali nggak tertarik sama yang namanya DKV gitu kan nggak terlalu hmm nggak terlalu bisa lah di dunia seperti itu. Nah, mungkin saya lebih ke pertanyaan ini aja. Bagaimana sih cara kita mengkontroling mental kita, ngebus mental kita, apalagi mungkin dihadapi dengan dunia kerja yang sangat ya minggir ke sana kemari, banyak banget tuntutan segala macam. Apalagi Mas Ridho sendiri udah punya beberapa uh, bisa dibilang apa ya? Pro, bukan ini apa sih? Beberapa tempat kayak mulai dari kuliner segala macam itu udah punya gitu Apalagi menjadi salah satu kepala itunya Nah bagaimana sih cara Mas Ridho sendiri mengkontrol mental, cara ngepush mentalnya supaya tetap jalan lah sampai pada hari ini. Seperti itu aja sih. Oh, Terima kasih siap. Mas Ridho. Siap Mbak Mbak, Mbak. Mbak Tufa. Mbak Tufa ya Mbak Tufa. Uh, mungkin yang pertama itu jangan terlalu percaya apa yang namanya katanya passion. Jangan terlalu percaya. Kadang ada ada sisi ngeblur antara passion dan malas. Saya mulai maju ke sini kok merasaan kadang uh, ada orang yang uh, ber, ada bilang ini passion saya. Saya kalau belum passion ya saya nggak mau ada di situ. Nah, ini lu lu beneran passion bener beneran cuma pinito atau lu malas. Itu biasanya itu. Passion sama malas sebenarnya tip beti lah beda tipis. Nah, makanya dulu kenapa saya bisa di titik ini? Sebenarnya desain dulu bukan passion saya, tapi akhirnya passion itu terbentuk. Terbentuknya di sini ketika saya udah nyemplung dulu passion saya jelas uh, programming coding wow saya ingat banget dulu tuh waktu waktu project uh, akhir tuh tes ujian praktek di sekolah waktu kelulusan saya tuh paling cepet untuk selesai tapi saya nggak mau keluar duluan saya sebenarnya bisa tuh berlagak pertenteng pertenteng kayak di film-film Jepang gitu kan misalnya kan udah selesai jadi 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 yang uh, arogannya lah gitu. tapi saya waktu itu eh lu udah selesai belum nih gue bantu gitu waktu itu sampai kayak gitu itu passion saya kalau saya bilang passion passion tapi apakah ketika saya masuk ke DKV habis itu saya aduh udahlah yang penting saya selesai kuliah aja lah saya tetap nyari kerja di dunia uh, IT ternyata nggak bisa kayak gitu dunia nyata tuh nggak nggak se, menyenang ya menyenangkan sih maksudnya bukan nggak semengerikan itu tapi dunia nyata tuh nggak uh, melulu harus sesuai dengan apa yang kita inginkan kadang ada kondisi yang ya udah kita ada di titik ini cintai deh meskipun awalnya cinta oh eh awalnya nggak cinta cinta tuh bisa dibentuk love itu bisa dibentuk bisa ya namanya kalau kita kasih perhatian terus tuh kita kasih perhatian terus ke seorang meskipun dia terus tadinya nggak seneng sama kita gitu dia dia nggak ada perhatian sama kita karena kita di priming terus kalau di iklan di priming terus kita dicekokin itu perhatian namanya uh, latihan dan lain-lain uh, itu pasti nanti kan oh uh, ternyata Uh, aku bisa kok di sini. Ternyata bisa nemuin kok titiknya di mana aku bisa memasterin ini. Saya dulu sama sekali nggak bisa sampai sekarang pun saya nggak bisa gambar. Tapi saya maju ke sini, mulai suka nih, mulai cinta dengan dunia desain. Karena dunia desain turunannya jauh ba banyak banget. Apalagi kalau kita bilang secara general, kita tuh kreatif. We are a creative person. DK, periklanan, Advertising, Copywriting, uh, Ilmu Komunikasi. We are a creative person. creative person berarti apa? Kita harus bisa menciptakan solusi. Uh, kalau anak desain, anak art, solusinya, solusi kreatifnya ya visual. Melalui visual. Kalau anak copy, solusi kreatifnya ya melalui kata-kata yang powerful. Makanya, mumpung belum terlanjur masuk ke dunia kerja, cintai dulu sekarang daripada nanti ketika kerja jadi beban. Nah, itu nanti akan nggak enak buat kita, nggak enak juga buat company. Karena kasihan company-nya. Company udah bayar kita besar, tapi kitanya... Cuma segitu doang ngasihnya gitu loh secara skillnya. Makanya masih ada banyak waktu cari potensi, gali potensi kita, masterin itu, yang lainnya mengikuti. Mungkin itu sedikit mbak. Uh, love, love what we do first lah. Cintai dulu, udah itu. Berarti basically bentuk cinta dulu seperti itu ya mas Hidro ya? Bentuk suka. suka. Gak usah cinta dulu, suka dulu deh. Suka, suka dulu. dulu. Suka dulu, okay. jangan langsung. Kadang kita kan bisa langsung cinta gitu loh pertama demen dulu keranjingan dulu abis itu baru aduh gua kok nggak bisa lepas ya dari yang namanya uh, misalnya yang dari namanya Photoshop lah gitu saya nggak bisa lepas yang dari namanya menulis kayak gitu suka aja dulu suka aja cinta bisa dibentuk yes oke terima kasih mas Ridho ya siap sama-sama mbak Tufa tempeknya nah. dihabisin dulu ya mbak <San -teman> <San -teman> itu kasihan mbak nanti dingin siap siap <San -teman> Nah, ini ada pertanyaan dari kolom chat Dimas CS. Punten Mas Rido perkenal saya Dimas, Dimas. CS. Berarti Dimas dan teman-temannya, <laughs> oh, bukan? Bukan. Dok. Ada hal yang pengen saya tanyakan. Yang pertama bercerita tentang branding cara menangani respon negatif tentang perusahaan di media sosial. Contoh kita membuat konten seperti biasa, tapi ada aja orang yang respon negatif. Gitu. Yang kedua apakah logo bisa dikatakan Kivi mungkin ya ini ya. Oh Kivi. Bila beda apa sih perbedaan logo dengan Kivi dan yang ketiga saat presentasi ide dan ide tersebut ternyata ditolak klien bagusnya harus kita lakukan. Ini sebenarnya tiga tiga pertanyaan ini bisa jadi satu materi <laughs> uh, obrolan nih sebenarnya nih ini nggak bisa karena ini uh, tiga yang sangat berbeda dan uh, tiga yang cukup Uh, karena banyak banget yang harus kita breakdown, oke okay, coba simpel ya. Bercerita tentang branding, cara mengalami respon negatif. Uh, Sebenarnya bukan branding kalau uh, kaitannya dengan perusahaan, dengan luar itu maksudnya ke PR atau public relation, karena itu nanti yang akan meredam biasanya PR, tugasnya PR. Ketika ada respon negatif, dia harus bisa memitigasi dan bisa mengantisipasi. Gimana nih cara kita mengcounternya? Itu ada lagi caranya, apakah kita mau main alus atau kita mau main? Uh, serang balik ke orang negatif atau kita mau uh, legowo Nah itu tergantung dari uh, arah perusahaannya mau mau sebagai se kayak gimana kalau misalnya BUMN dan, dan, dan yang dia berarti harus profesional dan uh, se kata-katanya adalah lagi tuh nanti itu nanti kayaknya kopi anak kopi lagi nih tugasnya anak kopi sebenarnya kalau kayak gini anak PR harus menentukan gaya komunikasi yang bagus. Nah, contoh kita membuat konten seperti itu. Nah, ini juga PR-nya anak branding. Bikinlah konten yang sesuai dengan guideline dari perusahaan. Misalnya, misalnya itu apa ya? Uh, saya cari yang agak sensitif, nggak apa ya? Yang agak sensitif misalnya... Uh, apa ya? Misalnya makanan deh, makanan. Misalnya makanan. Misalnya makanan kita lagi... Uh, ini kan lagi rame yang makanan Jepang, tapi all you can eat ternyata nggak uh, sertifikasi halalnya dan lain-lain. Nah, itu kemarin bisa jadi blunder banget tuh. Ketika itu lagi rame, orang mulai uh, saya sebutkan aja supaya teman-teman juga berhati-hati dan bisa nggak 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 kesana terutama bagi yang Muslim ya uh, hana masa kemarin mereka dapat banget uh, respon negatif banyak banget kok komentarnya itu hampir 2000 hampir 2000 Nah dia nggak menangani itu dengan baik, dia nggak ada counter, dia nggak ada komunikasi keluar, nggak ada konfirmasi dan lain-lain. Dia malah upload konten baru seolah-olah dia nggak peduli dengan apa yang diomongin sama customer. Ini istilahnya brand hell nanti namanya akan sulit untuk menaikkan trust brandnya itu sulit banget. Makanya tugas PR itu luar biasa penting. Ketika mungkin kalau lagi nggak ada masalah itu adem ayam, PR tuh uh, gabut lah. Tapi kalau udah ada problem gede, ini reputasi perusahaan. Taruhannya adalah reputasi perusahaan, makanya harus uh, bisa ngerti banget konteksnya apa, dan saya nggak bisa langsung menjawab ini gini-gini gini karena harus kontekstual banget. Contoh, kalau makanya uh, saran saya sebagai anak-anak desain, kalau bikin konten itu uh, jauhi hal-hal uh, yang sensitif terkait brandnya, itu dijauhi karena nanti yang kamu akan bikin masalah, anak PR-nya nanti, anak PR nanti jadi ada kerjaan, tapi nggak apa-apa jadi ada kerjaan gitu kan. Tapi ya jangan juga sih, kurang lebih itu. itu yang pertama. Uh, apakah logo bisa dikatakan KV? Bila, bila beda, apa sih perbedaan logo? Logo sebenarnya uh, turunan, uh, sebenarnya agak beda. Logo sama KV itu sebenarnya agak beda. Logo itu uh, identifikasi dari uh, brand atau dari, mungkin ada yang bikin filosofi logonya luar biasa ini, tapi sebenarnya logo itu bukan komunikasi. Logo itu identifikasi. Jadi sebenarnya orang nggak perlu tahu filosofi logo kita itu Uh, ini arahnya kemajuan. Uh, ini menggambarkan dunia yang sangat damai. Ini menggambarkan tentang uh, kita ingin membangun dunia yang lebih baik. Itu nggak logo nggak perlu menyampaikan itu logo yang penting. Oh ini logonya perusahaan ini. Oh ini jadi identifikasi. Logo itu identifikasi. KV itu ada turunannya. Kayak misalnya uh, apa ya misalnya kayak yang tadi lah kayak yang tadi. Saya seharusnya ngasih nunjuk ya. Misalnya kayak Burger King. Burger King kan ada tuh yang rebrand. nih teman-teman yang desain. Teman-teman yang beli di cafe atau periklanan, Kalian coba search uh, Burger King rebrand. Nanti kalian ketemu KV itu apa. Jadi konsistensinya. Uh, oh ya yeah, kayak yang tadi lah. Ada yang Flip Burger tuh. Flip Burger tuh ada. Logonya itu kan semua itu kan. Flip dan Flip Burger. Ada swatchnya di atas. Tapi... Uh, kalau yang warna-warni yang tadi tuh ada yang pink, ada yang apa, ya KV-nya ya itu. Nah, nanti tuh yang diturunkan ke outletnya kayak ada yang gaya-gaya Memphis, nah itu KV-nya. KV itu KV lebih ke feel-nya, uh, elemen grafis pendukung. Nah, itu mungkin itu, elemen grafis pendukung. Ada, nanti ada elemen daun atau apa, grafis apa, nah itu tuh KV, KV visual. Selanjutnya, saat presentasi ide dan ide tersebut ternyata ditolak klien, bagusnya apa yang harus kita lakukan ya? Ini juga harus dibahas lagi, kenapa ditolak? Kalau emang kitanya yang nggak sesuai brief, ya, yaitu problemnya kita kenapa bikin yang nggak sesuai brief tapi kita present, tapi kalau ada uh, perbedaan kliennya yang nggak ngerti, nah itu ada PR lagi, sudahkah kita menyelesaikan itu sesuai brief, sudahkah kita menyampaikan itu dengan persuasi yang sangat bagus, sudahkah klien mengerti arah dari ide kita? Jadi jadikan klien itu sebagai teman kita itu hanya sebagai konsultan, konsultan itu ya kita mengarahkan bu, pak. Ini untuk branding, untuk brand perusahaan Bapak sebenarnya paling tepat menggunakan gaya komunikasi yang seperti ini. Warnanya pakai warna ini. Kalau pakai warna yang uh, tadi Bapak dan Ibu sampaikan, itu kurang masuk ke segmentasi kita saat ini. Nah, kita kayak sebenarnya kayak kayak dokter lah. Kita tuh uh, bisa nge-solve problem mereka. Mana yang harus diamputasi, mana yang cuma di dikasih perban dan lain-lain. Kurang lebih itu. Mas Dimas dan teman-teman semoga bisa itu Dimas ya CS. Dimas CS Baik gimana Dimas uh, pertanyaannya sudah kejawab atau belum? Oke. Okay. Langsung aja ke pertanyaan kedua ini dari Hanif Halo Mas Rido perkenalkan saya Hanif dari Ilkom 19A boleh dong, Mas, berbagi tips kepada kami untuk bekal nanti ke depannya yang hendak membangun usaha maupun bergabung dalam agensi yang berkaitan dengan desain komunikasi atau bidang seputar marketing, komunikasi, PR, dan dunia kreatif. Nah, pertanyaannya ada dua nih, Mas. Aduh, ya, banyak banget ya, lo panjang -panjang eh. banget ya. So, yang pertama, oh. bagaimana kiat-kiat agar kita bisa bekerja efektif, cepat, dan sesuai dengan kreatif, brief yang diberikan dari mitra klien maupun dari atasan. Dan yang kedua, bagaimana tips and trick agar memiliki atas kerja cerdas dan tidak gampang menyerah? Karena kita tahu, anak-anak generasi Z sekarang ini, karena udah banyak difasilitasi diva, akses yang instan dan mudah, malah menjerumuskan mereka menjadi pribadi yang pemalas dan tidak merebut proses. Terima kasih, Mas Rido. Oh, ya, mas panjang banget pertanyaan sama kalimat <laughs> itunya saya jadi bingung pertanyaan yang mana yang penting kiat bekerja efektif oke okay, efektif wah ini uh, siapa nih Hanif sama mas Anif. Hanif uh, ini mas Hanif kayaknya belum follow saya nih di Instagram <laughs> nih tapi kalau <laughs> <kama> mas Ardi <laughs> udah stalking tapi belum follow ya oke okay. ini kemarin saya sempat bahas nih di uh, Q&A di saya tentang workflow tentang kerja cerdas kerja cepat dan sesuai brief uh, itu yang jelas tahu uh, What we are good at dan what we are not good at, kita bagusnya di mana, kelemahan kita di mana. Karena kalau proses kerja yang cepat itu kaitannya adalah dengan seberapa besar kita menguasai toolsnya. Kalau kita biasa kerjaan Photoshop, seberapa besar kita mengetahui, Masterin toolsnya. Kayak misalnya shortcut-shortcut itu akan memper, mempercepat. Kayak misal kalau layers, gimana sih? Uh, layers management layers yang bagus, grouping smart objects, dan lain-lain. Kalau di Photoshop-nya, kalau ada yang Illustrator atau Corel, seenggaknya kita tahu dulu tools-nya. Itu akan mem memudahkan mempercepat uh, proses bekerjanya. Terus, lalu yang kedua, sebelum ada langkah sebelum masuk ke kerja nih, understand brief dulu. Briefnya apa arahnya, apakah bikin? Uh, karya yang seperti apa komunikasi yang seperti apa lalu kita cari referensi yang mirip-mirip carinya di Pinterest aja jangan di Instagram nanti kalau di Instagram carinya malah profil orang bukan bukan karya nanti malah uh, procrastinate, progress procrastination nanti nah kamu menghabiskan waktu malah untuk stalking orang bukan nyari uh, jangan nyari di Instagram misalnya nyarinya di Pinterest dulu nyari di Pinterest uh, cari ide cari refer referensi dulu yang kalau saya saya seringnya memaksimalkan waktu tuh Uh, jarang saya scroll Instagram saya lebih scrollnya tuh Pinterest entah itu di rumah atau di luar entah pakai HP entah pakai laptop pasti yang sering saya buka duluan itu Pinterest dulu sehingga kita jadi punya library kita punya pustaka referensi yang luar biasa banyak sehingga ketika kita dapat brief misalnya mas saya pingin uh, bikin logo uh, untuk anak-anak uh, fashion kids misalnya uh, maka kita udah tahu oh kalau fashion kids berarti warnanya harus pakai warna yang cerah, pakai warna yang vibrant, terus fontnya juga banyakin font yang rounded atau font yang agak bulat-bulat nggak yang tegas, terus uh, elemen pendukungnya misalnya anak-anak senyum atau baju-baju lucu atau patternnya juga nanti bisa dimainkan. Nah, udah karena itu mulai langsung gambar dapat brief, karena pustaka uh, referensi kita udah banyak, waktu masuk ke tool softwarenya udah bisa langsung ngerjain itu uh, prosesnya, proses cari referensi. Yang pertama itu cari referensi sebanyak mungkin dulu sehingga kalau kita di uh, datangkan suatu brief kita udah tahu mana yang kita harus uh, lak apa yang harus kita lakukan. Itu mungkin itu. Oke, okay, yang aduh, trip, trip. Ya, uh, sama sih etos kerja. Ya, etos kerja uh, ini problematika Gen Z itu adalah yaitu tadi dia cepat merasakan uh, capek biasanya. Aduh, gue nggak passion nih, enggak ini, waduh man don't do that itu dunia nyata tuh enggak selembek itu tolong kalian nanti tanya ke senior senior atau ke buddha bu dunia nyata sih kayak apa nanti wah kalian diceritain tuh langsung wah apakah saya bisa bu gitu bisa yang yang penting itu etos kerjanya semangat aja dulu nggak usah nggak usah bayangin ngeri ngerinya dijalanin dulu jalanin dulu dan juga belajar dari kesalahan atau kegagalan orang lain supaya kalian nggak merasakan menjalani hal yang sama etos kerja tuh harus itu

baik selamat siang mas video halo selamat siang mbak ya saya bismillah Felice dili uh, mau bertanya ah. Uh, dalam rangka membangun sebuah brand itu baik yang lama maupun yang baru, apakah dengan teori STP dan SWOT itu adalah cara yang paling paling jitu? Kalau dari pengalaman Mas Ridho sendiri yang sudah terjun di dunia nyata, step apa yang mesti kita lakukan untuk memperkuat brand yang kita miliki? Langkah apa yang harus ditempuh agar bisa berdampingan dengan STP dan SWOT tersebut? Terima kasih. Ya, yeah, oke. Okay. STP itu apa ya? Ntar saya lupa, kalau SWOT kan Strength, Weakness, Opportunity, dan threat. Kalau STP itu apa ya Ibu, Ibu? Targeting, Positioning. Oh, segmen? Targeting, targeting, targeting dan Positioning. Dan positioning. Dan. Oh ya, oke. Okay. Fundamental itu penting. Fundamental, meskipun maju ke sini ada yang bikin uh, udah jadi 5P, 6P, atau 11P itu kan. Tapi fundamental core-nya, core-nya uh, 4P, STP, dan SWOT itu penting. Karena, uh, cuma mungkin bisa disederhanakan kayak misalnya. Hmm. Kalau langsung aja ya misalnya ya Mbak uh, Mbak kalau di bidang kuliner yang penting produknya enak dulu, yang penting produknya enak dulu. En. Kalau kalau saya ya yang yang uh, kita aplikasikan langsung uh, real life-nya, yang penting produknya enak. Ketika produknya enak, kita bikin tuh brandnya, komunikasi brandnya, gimana supaya orang bisa relate. Bisa dari konsep tempatnya, kan mungkin tadi ada place-nya dan lain-lain. Uh, mungkin yang bisa saya simpulkan, do What people would not do, kita lakukan. Apa yang orang kemungkinan nggak mau untuk melakukan itu? Pembedanya tuh di situ. Kayak misalnya, kali, uh, kali, dan the suits. Misalnya, uh, kita coffee shop, tapi makanan besarnya kita itu banyak dan enak. Kalau misalnya teman-teman udah pernah ke sana, itu bakal menjadi diferensiasi dari coffee shop yang lain karena coffee shop yang lain mau ngikutin kita itu pusing. Satu, manpower kitchennya harus banyak. SDM-nya harus bisa masak ini dan itu. Otomatis harus bayar gaji lebih. Nah, makanya kita cari pembedanya itu dulu deh. Ya apa yang kira-kira. Kalau saya bikin ini, orang lain bakal bisa bikin juga nggak ya? Kalau misalnya bisa, cari deh pembedanya lagi apa. Tapi kalau misalnya nggak bisa, udah cukup. Makanya itu tadi, cari pembedanya dulu. Sebenarnya bisa di sim, uh, kerangka fundamental itu bagus untuk kita ketahui. Tapi ketika di real life uh, jangan terlalu banyak ng -ngu -ngu, apa ng ngulik-ngulik di situnya. Tapi butuh kita butuh kita rincikan, tapi yang jelas seringnya malah gini. Seringnya kita bikin SPOT, kita bikin STP ujung-ujungnya nggak jalan karena udah ke mental block dulu. Aduh, kok nggak ketemu ininya ya? Udah yang penting cari pembedanya dulu jalan dah. Habis itu bisa sering jalan waktu kita mulai tahu karena komunikasi uh, touch point di brand itu banyak banget. Di Instagram bisa kita mainkan, apakah sudah kita maksimalkan? Terus PR-nya gimana kita berhubungan dengan uh, pihak luar entah itu supplier ataupun korporat lain udah dimaksimalkan? Terus employee branding-nya apakah sudah kita jalankan sehingga uh, Tim kita bangga untuk kerja di situ, sehingga orang lain pun uh, pingin masuk ke tempat kita karena ya karena di situ culture uh, karyawannya luar biasa bagus, luar bi saya ingin kerja di sana. Nah makanya uh, banyak sih sebenarnya uh, yang harus dipertimbangkan. Yang penting jadi pembe punya pembeda dulu lah, pembeda-pembedanya pun yang orang lain pusing untuk ngikutin kita entah itu secara desain ataupun kalau kalau kali insya Allah kali sama tersebut bedalah dengan dengan coffee shop lain karena saya pingin benar-benar branding ini serius konsisten serius dan uh, dipikirkan yang penting itu terlihat seperti dipikirkan bukannya saya menganggap coffee shop lain gak dipikirkan cuma uh, kita lebih matang karena effort uh, effort saya kan memang uh, di bidang itu jadi saya memaksimalkannya di sana kurang lebih itu mbak Vivi. Baik, terima kasih untuk jawabannya. Eh, dan juga saran. Dan juga sering-sering uh, ngebedah brand yang lain. Kenapa brand yang lain ini sukses, kenapa enggak? Dibandingin dengan yang lain. Itu nanti akan ketemu tuh. Oh iya, ini bisa berhasil karena ini berbeda dengan ini di ininya. Dan sebenarnya kita sebagai kreatif lebih se harus lebih sering... Uh, ngebongkar bedah kasus case study. Kalau kita seringnya dulu tuh case study istilahnya. Ada case study ini kita bedah. Oh, ini nih nih nih. Kalau anak kreatif lebih belajarnya di situ. Oke, semoga menjawab. Ya udah menjawab ya Mbak Vivi. Udah saya anggap menjawab ya. Iya, <terosimu> terima, terima kasih banyak. Dipaksa menjawabnya. Oke, terima kasih Mbak Vivin. Selanjutnya karena waktu sudah menunjukkan pukul 10.47, baiknya kita tutup dengan kuis nih mas katanya mau ada kuis masih ada satu lagi tuh katanya tuh pesan sponsor Masanya. tuh satu lagi oke okay. satu, satu lagi. lagi siapa ada satu lagi oh kuis kuis oke okay. kuisnya dari masnya kan Enggak. belum belum nyiapin ya <laughs> saya juga bingung kuisnya apa nih <laughs> uh, kuis waktunya kuis Eh, uh, pertanyaannya uh, belum ada pertanyaan saya juga bingung nih mas tanya apa ya Bu, Pertanyaan apa ya bu? Isinya... Tanya apa ya? advertising Oh iya, yeah. so, saya mau tanya dong Nih yang bisa jawab uh, Bebas nanti milih mau makan di mana Di di Kali atau di The Suds? Mbak Ferlin gak boleh jawab ya Burda juga gak boleh jawab pertanyaannya apa sih bisa nggak sih advertising dan apa tadi DKV DKV dan dan periklanan bisa nggak sih mereka keduanya tuh menyatu kalau bisa disatukan apa sih penyatunya dan garis tengahnya apa sih ayo silahkan menjawab ini hadiah ratusan juta guys ayo langsung teman-teman langsung saja jawab 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 Dua orang deh boleh, dua orang boleh. Kalau di Kali hmm. bisa makan steak-nya, bisa ada steak-nya. Yeah. Kalau di The Shoot, ada apa ya? <sukur> Ribs-nya juga ada. Ayo jawab. Nggak, Kalau nggak ada yang jawab, alhamdulillah sih. Nggak jadi keluar biaya. <sukur> 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 Oke, sambil menunggu mungkin. Oh. udah ada jawab pertanyaannya dulu ya. mungkin ya. ya rupanya, rupanya. Ini mau jawab atau mau, mau nanya mbak? Mau jawab apa nanya Eura? Ya, um, mau nyoba jawab Oke, okay. okay. jangan bener ya mbak <laughs> Please um, Bismillah ya, semoga ya bener <laughs> Jadi mau nyoba jawab, uh, kalau misalnya hubungan dari advertising dan DKV itu saya kayak terhubung itu karena menurut saya karena saling membutuhkan sih jadi kayak advertising itu dari teorinya seperti copywriting dan DKV itu bisa dari desainnya dan mereka itu nggak bisa dipisahkan karena kayak tadi Mas bilang kalau anak DKV itu masih butuh kayak cara penulisan ataupun uh, terjun ke teori dari advertising kalau misalnya DKV itu pure design gitu jadi, bagaimana anak DkV itu menggambarkan desainnya dan anak ilmu komunikasi, misalnya dari advertising itu, yang e, membantu bagaimana pesan itu masuk kepada halayak? Sudah yakin, yakin ya? ya. Yakin, benar yakin <laughs> salah nih. Kalau salah, harus ngulang mata kuliah nih, konvensinya nih. Oh enggak ya? Bu, gimana, Bu? Betul, Ibu? Ya, betul, Mbak. Selamat, besok lulus. <laughs> Oh, enggak ya? Belum ya ya? Enak banget gitu doang lulus ya. Mbak E, eh. Eora. Mba, Eora. Oke, okay. nanti uh, dapat satu voucher. Dapat satu voucher nanti bisa ngajak ngajak dua orang lah. Tapi jangan ngajak yang ada di sini ya, ngajak yang lain aja. <laughs> <laughs> nanti bebas ngajak dua orang nanti uh, terserah milih mau di mana. Nanti bisa uh, komunikasinya ke siapa nih Mas Ardi tuh? Nanti bisa 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 boleh. Bisa ke Mas Ardi aja enggak apa-apa nanti. Ya selamat ya, ya bisa buat makan siang nih nanti nih lumayan nih. Ya oke. Oke selanjutnya mungkin ada yang mau menjawab lagi. Oh ada nih. Pramudita, ngincar voucher ya nih Pramudita. aja Mas Ardi. Tapi vouchernya berlakunya bulan depan ya Mas. Oke, Oke okay, silakan, Mas. Oke, okay, oke, okay, silakan. <laughs> uh, coba jawab ya, Mas. Kalau menurut saya untuk advertising dan TKV itu saling membutuhkan loh. Jadi di yang advert itu butuh desain desain yang bagus untuk uh, mengekspresikan karena nggak mungkin dengan kata-kata doang itu kan apa mungkin banyak orang males baca gitu. Jadi dengan adanya desain dari TKV de itu bisa menambah daya tarik. Nah untuk DKV sendiri juga apa nggak mungkin juga cuma gambar-gambar doang, jadi ada, harus ada isi dari uh, yang menjelaskan itu desain itu tentang apa gitu sih Mas kalau menurut saya. Gimana? Kita benerin atau salahin nih? Oh kata-kata yang di sini, kata burudini disalahin aja nih Mas bagiannya. <laughs> ya udah sebenarnya sama sih ini aduh ya udah bener mas selamat mas ya selamat nggak dapat tadi dulu ya karena tadi udah satu lumayan biayanya mas maaf ya semoga mas Hanif mengerti ya mungkin <laughs> ya nanti bisa nanti sama mas Ardi ya nanti mas Ardi yang bayarin <laughs> oke okay, berarti kalau mas, mas Ardi siap siap, siap, siap. Mas, satu pertanyaan katanya satu pertanyaan lagi oke okay. mungkin ada yang mau bertanya satu lagi sebelum penutup Oh. oh dari kolom chat ya. Oke. Okay. Dari Raja izin bertanya Mas Rido beberapa bulan lalu dunia kuliner sedang mengalami persoalan mengenai peraturan ppkm yang dikeluarkan pemerintah seperti hanya boleh take away pembatasan jam malam dan lainnya bisa diceritakan mas bagaimana struggling dalam eh dan tim menghadapi persoalan tersebut dan bagaimana cara mas Rido merancang visual iklan dan copywriting untuk meyakinkan konsumen agar tetap datang dan mematuhi protokol kesehatan silakan mas oh, oke okay. siap uh, kaitannya dengan kuliner dan ppkm ini sebenarnya momok terbesar kuliner adalah uh, uh, sekarang adalah regulasi dari pemerintah itu adalah momok terbesar dari uh, bisnis kuliner saat ini apalagi aturannya sering berubah-ubah makanya uh, secara uh, branding kita juga harus, secara strategi bisnis kita juga harus bisa uh, istilahnya kalau istilah kots kots sekarang itu uh, lebih uh, agile gitu ya maksudnya lebih uh, bisa antisipasinya apa nih cuma kait, kalau kaitannya dengan branding waktu itu yang kita lakukan adalah kalau kita tarik ke awal pandemi awal pandemi oh itu itu luar biasa, luar biasa sampai kami benar-benar nggak bisa ngapa-ngapain. Kita pernah uh, karena saking kita nggak bisa ngapa-ngapain, kita uh, tetap buka tapi cuma jualan botol itu pun karena kita udah nggak bisa bayar uh, karyawan dan lain-lain. Akhirnya kita juga nggak, tapi kita nggak mau merumahkan mereka. Akhirnya barnya tetap kita buka, kita kasih fasilitas untuk teman-teman yang lain untuk menjual sendiri produk kita. Waktu itu kita bikin produk botolan yang satu liter, minuman satu liter nah Minuman satu liter itu uh, yang menjual itu tim-tim kita semuanya karena kita kita nggak bisa bayar mereka kita kasih silahkan kalian menjual kita nggak ngambil apa-apa perusahaan hanya mengambil untuk biaya operasional aja kayak buat bayar listrik dan bahan baku waktu itu kita uh, jual sekitar 65.000 harga untuk yang ke customernya uh, Nah dari sisu kita kurangin harga-harga pokoknya berapa misalnya waktu itu sempat ada satu teman kita satu tim kita yang bi mereka bisa menjual sehari itu bisa dapat lima uh, 150 ribu itu kan lumayan di saat itu itu lumayan banget bisa sampai itu itu struggling banget luar biasa setelah itu di uh, pandemi kedua udah mulai longgar nih udah mulai longgar bisa bisa dine in waktu itu sempat take away juga take away uh, kalau nggak salah sempat take away dulu ya uh, bener benar-benar nggak boleh terus take away habis itu uh, bertahap bisa dine in nah pas di take away kita Mungkin, kalau secara bisnis, itu yang tadinya blue ocean, semuanya red ocean, semuanya menjadi kompetitor yang indirect, yang tadinya indirect jadi direct, misalnya. Karena kita ngebuka uh, delivery dan kita makan coffee shop, itu sekarang berkompetisinya dengan siapa? Dengan nasi Padang, dengan uh, rames, dengan ayam penyet, dan ayam geprek, dan lain-lain. Padahal sebelumnya kita nggak kompetisi sama mereka. Tapi karena konteksnya waktu itu take away, delivery, siapa yang bisa bikin kenyang dan murah di dan murah di rumah itu yang akan customer kejar. Nah, kita mau nggak mau mengesampingkan dulu idealis kita kalau kita itu coffee shop. Ya mau ngapain juga orang nggak bisa nongkrong, mau ngopi di rumah yang mending ngopi, ngopi saset yang lebih murah. Akhirnya kita bikin ya menu-menu yang lebih uh, murah dan lebih bisa. Yang penting kita ada sales, lah, kita ada pemasukan buat bayar karyawan doang itu udah alhamdulillah. Itu take away. Uh, strateginya kayak gitu yang tadinya indirect jadi direct itu brutalnya pandemi itu kayak gitu tadinya KFC nggak bersaing namanya dengan roket atau apa yang kecil udah kayak gini luar biasa KFC pun berstandingnya dengan nasi padang sama ayam geprek pinggir jalan ya karena pandemi orang mau ngeluarin duit banyak makan enak eman-eman makanya semua nih makanya waktu itu pernah kan KFC buka di pinggir jalan Pizza Hut Pizza Hut siapa yang mengira Pizza Hut jualan di pinggir jalan? Itu secara brand image itu seharusnya jatuh banget karena satu produknya emang masih steril ya, emang masih higienis, emang masih sehat. Tapi karena dia uh, mengesampingkan itu semua, yang penting bisa dapat duit, akhirnya mereka buka di pinggir jalan. Mana ada bisa 10 ribu, 20 ribu kan? Waktu dulu kita pasti mikirnya 100 ribu. Nah, pandemi juga sebenarnya pandemi mengajarkan kita untuk lebih cepat untuk berinovasi. Lalu ketika udah dine in, komunikasi kita keluar adalah uh, kita ramah terhadap uh, keluarga. Artinya, open space kita banyak. Apalagi di The Suits open space kita cukup-cukup uh, luas, apalagi kalau yang di Tegal uh, open space-nya juga luas banget. Jadi orang uh, lebih tenang. Sekarang behaviornya orang waktu itu ya, waktu itu behaviornya orang nyari yang lebih banyak tempat di luar daripada di dalam karena kan khawatir katanya dulu uh, virus itu bisa terbang selama beberapa detik gitu kan wow, itu luar biasa sih nah, akhirnya komunikasi kita keluar kita juga sering melakukan general cleaning kita waktu itu panggil yang kayak fogging fogging apa tuh istilahnya tuh disinfektan disinfektan kita panggil panggil yang kayak gitu kita sering komunikasiin kalau misal teman-teman nge-scroll di kali atau di desut pasti ada tuh kita rajin Uh, untuk branding uh, branding komunikasi keluarnya kita rajin membersihkan area yang sering berinteraksi dengan customer kayak gagang pintu kita semprot sering semprotin kita foto kita posting supaya menunjukkan kita tuh steril insyaallah kita kita uh, uh, healthy protokolnya juga bagus kurang lebih itu sih jadi menunjukkan uh, timbulkan rasa keamanan untuk customer kalau kita tuh aman untuk mereka untuk didatangi itu komunikasi yang perlu dijalankan nah makanya ini peranannya anak PR nanti anak PR atau anak kopi anak PR bikin programnya apa untuk komunikasi keluar anak kopi merangkai kata untuk caption dan lain-lain nah anak DKV nanti yang fotonya bikin foto supaya orang oh iya ini ternyata mereka care kok terhadap kebersihan dan lain-lain kurang lebih itu semoga terjawab ya mas harus Raja. terjawab harus terjawab oke okay, Oke, terima kasih. Oke, siap. Makasih, Mas Raja. Oh ini yang tanya ya? Oh iya. tadi saya kaget ini ada suara siapa gitu kan. <laughs> Oke okay. okay. pertanyaan yang tadi Yang dijajukan oleh Mas Raja Adalah pertanyaan terakhir Pada webinar kali ini Terima kasih buat teman-teman semuanya Yang sudah bertanya Ataupun menjawab kuis tadi Pertanyaannya keren-keren semua nih <laughs> Dan mohon maaf Jika pertanyaan teman-teman semuanya Belum terjawab semua Dan mungkin lain kali Mas Rido kalau diundang Balik lagi ke sini nih, bisa teman-teman ajukan lagi pertanyaan yang belum terjawab. Bisa nih, seminggu tiga kali boleh-boleh, <laughs> uh, <laughs> ya. boleh. <laughs> dan sebagai penutup, mas berikan closing statement buat teman-teman kita. Uh, closing Silahkan. statement eh, uh, berdamailah dengan proses asik, berdamailah, berdamailah dengan proses semakin dewasa, iya. ya. karena upgrading time, upgrading mind, nah dewasa berdamai dengan proses, ya. Oke. Okay. Baru kepikiran sih mas. mas. <laughs> Oke. Okay. Siap. Terima kasih pada Mas Rido yang sudah berbagi ilmu kepada teman-teman kita semua. Sama-sama, Mas Semoga Hadi. ilmu yang kita dapat hari ini dapat bermanfaat amin, untuk kedepannya. Amin, amin, amin. Saya ucapkan terima kasih dan teman terima kasih juga buat teman-teman yang sudah memperhatikan pemateri dengan sangat antusias dan semoga Mas follow IG saya. <laughs> Dan jangan lupa follow Mas. IG oh, IG-nya apa? IG -nya Aduh, apa? kan saya jadi malu nih kalau kalau dipaksa nggak apa-apa deh follow ya teman-teman semuanya. Kan ada berapa nih yang yang hadir? 100 Oh, berarti nanti bisa follower saya berarti harus nambah 180 nih. Kalau enggak nanti di absen ya, Bu. Ya, ini siapa yang nggak follow nih nanti dapat centang biru nih nanti ini. Silakan di-follow akunnya. Silakan di-follow teman-teman. Saya kadang juga uh, sering sharing di uh, stories yang agak-agak nggak penting sebenarnya, tapi kemungkinan penting lah Nah, kalau bisa saya simpulkan nih pada diskusi hari ini bahwa advertising adalah creating ide, sedangkan graphic design adalah kemampuan kreatif dalam menelaha ide. Sedangkan branding bukan hanya sekedar membuat logo atau packaging, tapi lebih keseluruhan experience yang kita rasakan, serta skill dan tes, serta harus konsisten dalam sebuah branding. Dalam membranding bisa mengedepan Art atau komunikasi, sedangkan copywriting bukan hanya sekedar kata-kata, tapi harus juga ada rasa menjual. Dan dalam dunia kerja kita harus mengedepankan attitude daripada skill untuk membangun portofolio. Ketahui diri sendiri, jangan hanya fokus kelemahan, tetapi harus fokus pada kelebihan kita. Dan yang paling penting adalah jujur dan sukai dulu. Oke, okay. baik terima kasih. Akhirnya kita sudah ada di penghujung acara dan buat teman-teman semua mohon maaf jika uh, kami ada kekurangan dan salah-salah kata mohon dimaafkan saya Rizky Ardi pamit undur diri dan terima kasih atas perhatian dan waktu teman-teman semua wal hidayah. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, tetap di situ ya. Tetap stay. Wah baik, terima kasih Kak Ardi dan Mas Rido atas materi yang telah disampaikan Tentunya sangat bermanfaat bagi kehidupan dan pengetahuan kita ke depannya Terima kasih pula kami ucapkan kepada teman-teman yang telah mengikuti acara dari awal hingga akhir Semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat dan dapat kita praktekkan meski berupa hal kecil di kehidupan sehari-hari Sederet proses acara telah kita lakukan tapi sebelum itu, kita akan melakukan sesi foto terlebih dahulu. Bagi teman-teman, diharapkan untuk mengaktifkan fitur kameranya, ya. K untuk slide pertamanya, dimohon untuk on cam, teman-teman semuanya. Dimulai dari slide pertama, satu, dua, tiga. Kemudian slide yang kedua. Satu, dua, tiga. Oke. Baik, terima kasih. Saya Ferlin Kristiana selaku MC dan mewakili kru program studi ilmu komunikasi Universitas Amikom Purwokerto Memohon maaf apabila terdapat kesalahan kata dan kata yang kurang berkenan di hati teman-teman. Kami mohon undur diri, semoga dapat bertemu kembali di lain kesempatan. Terima kasih, salam komunikasi. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Mas Rido. Mas